Thank <laughs> you. Suara, selamat malam Mbak Fani, Mbak Salsa. malam Pak. Saya suara, selamat malam. Bung E. -nong Yangson, dari belah timur sana. Bung Nong, sudah bisa monitor? Bang Heru, selamat Selamat malam. Wah, sudah ada suara. Ada suara saya kah masuk? Sudah, saya terdengar jelas sekali, Bang Heru. Oke, syukurlah. Pak Fani sudah masuk. Halo, malam Pak Fani. Pak Salsa. Malam, Pak. Ya, akhirnya ketemu di ruang Zoom. Apa kabar Jakarta? In, Mbak Salsa, malam. Bagaimana pameran lukisannya Mbak Fani? Masih mute? Hmm. <laughs> Belum ada suara semua? Ya, sudah. Oh, ya. Selamat malam semuanya ini? malam Mas Heru. Malam pameran lukisan gimana Pak? Yang laku pelukis pelukis top pelukis followers kayak saya belum. Oh, <laughs> ya ya yeah, ya. Yeah. Jadi uh, uh, kembali lagi nulis kembali melukis <laughs> seperti itu. <laughs> supaya supaya ngisi waktu aja Mas Heru supaya yeah, jangan yeah. Betul, betul, betul ya. Harap dimaklumi, Mbak. Kalau memang apa ya, lukisan belum laku, mungkin belum saja lah. Masing-masing <laughs> uh, punya link sendiri-sendiri, para pelukis. Nah, itu. Soalnya hmm. ini link penulis ya, iya. <laughs> uh, jadi, ya, kita lihat saja. Kalau <laughs> ya, Tuhan ya. berbaik hati, ya, di, ada yang beli. Kalau enggak, ya terima aja. <laughs> Ya ya betul-betul. Gitu Mas. Ya, yang ya. penting bisa menikmatinya, Pak. Iya. Sudah selesai ya pamerannya? Sampai tanggal 8. Oh, di Perpustakaan Nasional ya. Oh, di Perpusnas Nasional ya. Iya. Nanti tanggal 30 pameran lagi. Pameran hmm. terus. Ya Pameran kan sama dengan anu tau, Majang tulisan di koran Untuk majang. promosi Betul Di Facebook juga Kalau nggak muat ah. Taruh aja di Facebook sama Instagram iya. Betul Ya lama-lama pasti banyak juga yang mengenal Ya semoga Mas, Mas Heru Namanya <laughs> usaha Ya betul Kayak kita menuliskan 50 iya. tahun jadi penulis, baru kemarin dapat penghargaan <laughs> dari pemerintah. Tapi anu loh, itu bagus. Itu ada anu lah, paling enggak ada upaya untuk memberikan apresiasi pada penulis itu kan ya layak dihargai, meskipun harganya belum begitu banyak, tapi lumayan. Itulah. Iya, buat nyetak-nyetak buku lagi lumayan lah. Iya, paling enggak hmm. juga ada niat baik lah dari iya. Hmm. Kalau itu hadiahnya dari mana Mbak Fani? Dari Badan Bahasa. Oh, Badan Bahasa ya. Oh, ya. dikti ya, tapi lewat Dewan Bahasa. Ya, Kementerian hmm. Pendidikan melalui Badan Bahasa. Sudah dua periode ini, yang periode kedua kan sudah. Oh, gitu. Ya, ada penulis-penulis ah. yang kayak uh, Mas, kayak Remi Novaris, hmm. kayak, ya, siapa lagi pokoknya banyak ada yang angkatan yang nam, yang sudah 60 tahun, 50 ah? tahun, 40 oh. tahun. Gitu. Oh, oke. Okay. Sama kelompok-kelompok lembaga-lembaga sastra Kayak oh, itu dapat mereka juga kalau mereka Oh iya iya, saya dengar ini komunitas sastra komunitas, bisa mengajukan ya. Iya, ya. asal mereka uh, uh, kasih bikin isi itunya, isi apa namanya persyaratannya. Hmm, iya. Oh oke. Okay. Kalau kita kalau yang berkarya 50 tahun harus awalnya itu di apa yang kita bikin gitu loh Mas Heru harus oh. ada harus ada bukti harus ada bukti Iya, perjalanannya oh. lalu lima tahun terakhir bukunya apa aja hmm. itu uh, dibikin uh, harus rapi semua kayak portofolio begitu oh oke Iya, ya ya tapi kalau apa kita mendokumentasikan kan itu tidak sulit ya itu ya iya, uh, persyaratan iya. gitu. Cuma banyak yang penulis-penulis tidak didokumentasi pas mereka itu mereka males gitu persyaratannya terlalu banyak. Ah, betul ya ya. Nah setelah setelah yang pertama dapat ada Bang Tarji ada Pak LK Ara saya rame-rame mm -mm. gitu kan yang angkatan pertama baru mereka berusaha bagaimana sebagaimana apa sekeras mungkin supaya bisa yeah. cari lah yeah, yeah. data-data mereka itu semua mereka cari iya yeah. itu ya yeah, itu baguslah iya yeah. berarti dokumentasi memang wajib iya yeah. <laughs> kadang harus... kita nggak peduli <laughs> sampai itu juga dibutuhkan itu mas Heru hmm. sampai apa sertifikat sertifikat oh iya okay. itu mesti difoto semua kita harus kasih Oh iya. Ya. sertifikat jadi narasumber di mana, di mana, di mana, semua harus harus hmm, ada. Iya iya. Makanya ini kan katanya si Okta mau dikasih sertifikat. Ah ikutan. Iya iya nih, Pak Okta bilang mau dibuat sertifikat semua. <laughs> Kali aja ada kesempatan yang lain, mungkin sastrawan iya, iya. yang berkarya 60 tahun begitu. Hmm. So, kita bisa ikut yeah. lagi ya. Yeah. Kemarin itu dapat yang berapa tahun, Mbak Fani? Yang 50, 50 ya. 50. Yeah. Iya. Oh, okay. Misalnya 50 eh uh, kan 50 juta, tetapi hmm. potong pajak 15% jadi 38. Oh. Nanti itu nilainya, heeh. Oh. Pajaknya gede ya. Yeah. Namanya ya potong, harus potong tahanan namanya itu <laughs> harus digunakan misalnya untuk nyetak buku lagi dan sebagainya gitu yang berkaitan dengan hmm. aktivitas kita. Oh, tidak boleh digunakan sesuka hati? Suka-suka juga ada oh, kayak okay. kayak Om oh. Jawawi Imron dia mau kasih contohnya yeah, yeah. katanya. <laughs> ah, iya, iya. Lucu, lucu itu. <laughs> Sastrawan penyair yang udah tua-tua. <laughs> itu, jadi ya terserah mereka sih. Tapi kalau saya kan banyak masih buku-buku bapak tuh tulisan bapak yang belum dicetak itu masih. Ah, oh, iya, iya. Sama saya lagi berencana mau bikin novel lagi paling tidak setiap tahun adalah satu. Satu. Karya wow. gitu kan ya setahun satu dulu. kalau novel ya udah luar biasa itu <laughs> baru buku-buku saya sih baru lima puluhan Mas Heru termasuk sama buku motivasi oh buku motivasi baru baru lima puluhan ya baru... <laughs> mau buku motivasi buku biografi ah macam-macam hmm. gitu jadi, jadi... baru 50-an novel juga antologi Ma... termasuk antologi juga itu mesti dikumpulin juga Mas Heru Oh yeah, iya, antologi, yeah. antologi puisi. Hmm, makanya, uh, meskipun nggak dimuat di koran-koran, kita kumpul yeah. itu semua jadi satu buku, dan ah. nah, uh, bisa oh, okay. sebagai bukti karya dalam lima tahun terakhir. Oh Ya. Okay. gitu, antologi oh. puisi. Jadi, karya yang diikutkan dalam antologi bersama itu juga bisa dihargai, ya. Iya, uh, bisa. Hmm. Meskipun Jadi, mungkin nilainya beda ya, dengan kalau karya pribadi ya, yang tapi karya lebih ya, lebih menukik ke pribadi juga, karya-karya hmm. pribadi. Jadi kita bikin apa-apa ah. gitu, e, oh. lebih ke sastra biasanya di... Yang oh, ke sastra ke, ya, yang utama ya, yang lebih... Jadi kalau misalnya kayak Pak Fani sebut tadi, biografi atau autobiografi gitu enggak, itu enggak masuk juga. ke sastra. Enggak. Oh, enggak masuk ya. ya itu Meskipun sebagai... misalnya geografinya sastrawan gitu. <laughs> Karena uh, sudah ada datanya kan, kita tinggal oh, okay. uh, tinggal merangkai. Okay. Uh, kalau hmm. yang yang fiksi, yang sastra fiksi kan kita harus harus cari uh, datanya seperti apa, lalu dikombinasikan dengan penulisan fiksi kayak gitu. Seperti hmm. apa gitu, Mas Heru. Oh. Uh, Misalnya ada data kita masukkan ke novel, tapi harus yeah. dijahit, dijahit dengan gaya penulisan novel, penulisan fiksi. Oh, Oke. Okay. Itu. Okay, okay. Kayak novel saya yang itu yang terbaru itu yang, yang oh, yeah. ada tentang rote itu kan data. Yeah. Ada Asik. tentang kejiwaan, ada yeah. ada tentang rumah tangga dan sebagainya masukin uh, ke unsur uh, psikoanalisisnya Freud misalnya kayak gitu. Oh, hmm. Oke. Okay itu kan data tapi kita yeah. jahit uh, menurut si ini yang bercerita tentang ini disebut namanya yeah, yeah. jadi kita tidak tidak nah nyuplik nyuplik begitu nama penulisnya mm. kita sebut tetapi mm -mm. dengan dengan gaya bahasa novel gitu mm. itu Mas Heru jadinya <laughs> memang asik menikmati tulisan Mbak Fani itu kan mengalir gitu ya enak gitu jadi kalau <laughs> orang nggak dibikin berkerut ya nunya itu ah. semua kayaknya anu ya. Mengalir deras. Emang sudah ya kelasnya udah beda. Habis <laughs> nulis sudah dari kecil ya Mas Heru. dari Iya <laughs> ya. Saya nulis cerita anak-anak aja dari umur 15 tahun. Di Bobo, oh, Halo ya, ya. Tom, tom apa dulu kan suara hmm. Bapak sinar harapan. Iya, iya. istilahnya kita nyari duit dari nulis cerita anak-anak itu Mas hmm. uh -uh. ya, Sampai ya. sampai tahun 80-an saya masih nulis cerita anak-anak. Naik oh bis ya nama bapak jalan itu naik bis kota ngambil honor mesin tik hmm. yang masih masih apa betak betok gitu. Iya yeah, iya. Yeah. Nah, Mas... itu cerita cerita menarik juga itu. Iya. <laughs> yeah. Itu uh, apa yang tidak dirasakan oleh generasi sekarang kan bagaimana hmm. perjuangan kita menembus yeah, yeah. media Betul. media itu apalagi yeah. sekarang itu semakin berat misalnya mau menembus Kompas. Yeah. 10 tahun aku menunggu gitu Mas Heru baru bisa nembus Kompas. Oh iya. Wow. 10 tahun Gagal lagi, gagal sampai lima hmm. kali pemuatan. Waduh. Oh. <laughs> kan sudah ganti nih redakturnya. Ah. susah juga nih kita, kita harus <laughs> penyesuaian kita harus kayak... gayanya dia kayak apa ini. Iya, iya, betul. Yeah. Sementara media apa media massa yang lain kan banyak yang tutup. Hmm. Online. Ya. Yeah. Nah, persaingan semakin ketat. Kalau kita bisa masuk ke media-media, misalnya cuma tiga itu masih harus Jawa hmm. Pos, koran tempo kompas paling tinggi, hmm. nah cuma tiga aja. Tinggal tiga ya, Ya, yang lain kan media online, pikiran rakyat iya, ada online ya. Karena pikiran rakyat ada, tetapi mulai agak-agak itu terbitnya. Hmm. Nah, dan yeah, katanya yeah. sih tidak, bukan katanya saya sudah empat bulan, honornya belum dibayar, tidak banyak. memberi honor. <laughs> <laughs> itu bikin kita patah semangat kan ya. <laughs> Jadi sekarang penulis harus beralih ke biografi itu pun uh, uh, harus punya link kita siapa yang kita mau tulis ini. Ya, ya. mau dan punya duit gitu. Punya duit, iya ya, betul ya. ya. Wow. Itu aja. Kalau kalau berharap 100% dari menulis ya biografi, hmm. editor ya. Kalau kita punya link bagus, itu pengusaha pengusaha itu bisa dibikinin oke. Okay investor iya. misalnya 500 juta kayak gitu-gitu. Iya, iya, betul, betul. Heeh. Uh -uh, itu kalau saya... orang terkenal pingin mengabadikan kisahan, mau-mau saja itu iya. keluarkan uang. Uh -uh. itu kan bio apa biografi itu untuk database dia. Kalau hmm. dia nggak ada, anak cucunya sampai ke berapa iya, bisa baca dia, bisa gitu. mengenang lewat iya apa saja yang dilakukannya. Ya. Nah, kita nulisnya Nih. yang bagus-bagus aja, yang jelek-jelek jangan dimasukkan. Oh iya, betul. <laughs> ya, ngapain lo mengabadikan yang jelek-jelek? Nanti rahasianya aku dingin. <laughs> <laughs> iya. Emang kampung iya. satu botol satu botol aja dingin ya. Dingin Saya ya. itu pernah dulu ya suka-suka nulis itu. Terus pernah ngirim ke Kompas, ingin dua kali itu pernah dimuat. Saya terkejut loh Mbak Fani. Sekarang, iya. honornya gede, ternyata gede, iya. Paling besar kompas sampai sekarang sejuta iya. ratus, kan ya? Mas, jadi tahun, tahun berapa ya? Sembilan puluhan, sembilan puluhan itu saya dapat tujuh ratus lima puluh untuk tulisan. Kemudian Tidak tahun itu. Mm -mm. tahun 2000-an mungkin ya, itu dapatnya satu setengah juta untuk satu tulisan. Wah, ini iya. bisa hidup orang menulis. Mm -hmm. Iya, sekarang satu empat dipotong pajak ya, satu juta dua ratus lah. Hmm. kalau Jawa pos sekitar sembilan ratusan gitu. Oh, 1 juta yeah, yeah. dipotong pajak jadi 900an Ya yeah, tinggal yeah. dua aja itu Mas Heru yang bagus yeah. honornya. Yeah, yeah. Yang yeah. lain kan itu terima kasih doang. Oh, oh. <laughs> <laughs> apalagi media online. Iya, yeah. saya ngirimin juga itu beberapa. Ah, yeah. uh, lupa ini nggak ada honor ya? Oh nggak apa-apa. <laughs> <laughs> yang penting ditayangkan. Oh, sama. Apa -apa. Jadi itu juga saya jadi penulis uh, apa wartawan online. Republikan hmm. online. Karena kadang nggak pak nggak dikasih honor, padahal kita liputan, nulis, A -a. Bahkan apa kan capek juga Mas Heru. Jadi kesuka yeah, yeah. Suka, saya kalau lagi saya mau nulis tak tulis kalau nggak. Iya yeah, iya. Yeah. kalau detik detik katanya memberi honor Mbak Fani. Halo. Ya. Halo. 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 Halo Pak Okta. Ya. Yeah. Hari minum hadir. dulu. Adir adir. <laughs> ya yeah, lanjut. Minum dengan cangkir belirik ala Jogja. <laughs> Cangkirnya gede. Saya juga mau minum dulu ya. Ya. Yeah. <laughs> Mbak Salsa gimana? Sudah bisa monitor? Mbak Swari Utami Dewi. Maaf, tadi saya tutup. Sudah bisa monitor. Oke. Okay. Nanti Yang izin off tidak bisa nongol sebentar. Ini, malah, sudah nongol fotonya. <laughs> ya, itu ada saya, makanya itu mewakili. Iya, iya. Oke. Okay. Gimana kabar, Mas Heru? Baik, baik, Mbak. Sari. Mbak Utami Dewi di mana? Jakarta juga saya... ya? Iya. Uh -uh tapi saya sedang ini apa saya sedang hmm. bed rest karena agak um, apa kambuh ini oh ini dari suaranya kelihatan ini terdengar kalau apa ya nggak benar-benar fit itu ah uh, uh, tapi oke okay. hmm. cuman kadang-kadang okay. kalau vertigo datang suka bandel dia Iya, <laughs> <tuk> 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 yeah, iya. Yeah. halo bang Okta yuk dengar nggak Dengar. Dengar, ya. Karena disuruh minum, gue minum dulu. Oh, ya. Iya, ya. Ya, minum dulu. Itu kok caca. minumannya caca. itu? Maaf, Pak. Aku di toko bukunya, Yos. Oh, oke. Okay. Enggak, loh. Kok minumannya itu? Masa kalah sama apa, Lil? <laughs> Kami cepat sembuh, ya, dek Iya, ya, Bang. Siap. Loh. oh. oh. Ini karena kok <laughs> karena komitmennya ini Mas Mas Heru. Oh ya. Kalau nggak ada kalau nggak ada istirahat itu. Ya 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 dari suaranya ini kelihatan terdengar nggak fit. Karena, karena kalau justru ada kegiatan ini kan biar bisa bikin cepat sembuh. <laughs> iya betul amin, itu. Amin 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 ya, ya. ada energi positif yang mengalir. Gelas <laughs> sehat Tami. Iya, kakak. Kayak kayak kakak Oma Fani ngayap kemana-mana. <laughs> Kalau Mbak Fani luar biasa kesitnya. Padahal sakit gula udah nyuntik loh Mas Heru aku. Oh iya? Mm -mm. Nyuntik sendiri? Iya. Oh. Nyuntik pakai insulin. Iya, yeah, iya. Yeah. Tapi santai aja. tuh si Okta yeah. suka lihat kita di tim. Wow. Jadi memang yang betul persoalannya hanya diabetnya doang. Gulanya, ah, 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 gulanya iya, iya. bangkit, nginjak bumi sakit, ya dia off dulu. <laughs> Kalau aku sudah lama tak muncul, Okta di kok ah. aku lihat. Eh, mm -mm. Enggak, Kalau jangan gak muncul, jangan, muncul di, jangan, di media sosial, jangan ya carilah ucapkan aku. itulah jangan ucapkan itu jangan ucapkan itu dunia masih membutuhkanmu kakakku jangan, itu, jangan tanggal 19, acara kita tuh kakak baca itu jadi harus sehat acara apa Ini siapa? tanggal 19? belas ya? kan? itu ya ada si kan. yang nampil itu launching launching buku hmm. enggak Si Putin itu uh -uh. kenapa Putin. dia hadir? <laughs> karena karena dia pemberi kata pengantar buat visinya si Endut. Uh, jadi bukan buat kelompok kita. Jadi pada oh, tanggal oh. 19 itu aku bikin dua segmen. Segmen oh, okay. kita kan renovasi kan baru selesai nih. Jadi yeah. numpuk gitu loh. Iya kan? Abi yeah. yasin kan kemarin-kemarin renovasi, mm -mm. bahasa ibu belum diluncurkan, iya kan? Ya, ke. Jadi dua buku itu kami baca itu bisa dia dia bisa di bahasa ibu, bisa di aku presiden. Cuman hmm. ini aku mau kenalkan dulu nih anakku ini mana anakku Caca? Anak-anak Caca. Anak Caca. Iya bang. Tuh, oh ini suaramu hmm. fotomu mukamu ini udah kelihatan wajahnya kok itu. Udah, udah, udah. Kok, kok ke aku enggak <laughs> ya udah nanti dia yang yang absenin kita kita ya artinya yeah. gimana tuh mas Heru uh, karena nanti sertifikat dia yang bikin gimana tuh absensi orang-orang ber sekarang berapa yang hadir yang hadir sekarang baru enam tujuh iya cak benar cak, yeah. hmm. salam, salam, ya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Sertifikat, nah, Sertifikat harus dikumpulin tuh untuk nanti apres apresiasi yeah. dari pemerintah. Iya yeah. tuh, tuh, tuh cak. cak. <laughs> Siapa tahu ada periode tahun depan ada lagi nih periodenya yang 50 tahun berkarya, enam yeah. 40. Yeah. <laughs> amin, 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 amin. Amin. Gitu, itu jadi Caca ini nah ya, apa namanya? Kok catat itu semua yang hadir dan kita yang hadir tolong uh, bikin nama jelasnya. Ya, nanti diminta ini Bang menulis di kolom chat itu nama ya. lengkap gitu. Oh, udah bikin kolomnya, udah belum? Eh, eh, ini kan ada ini di kolom chat itu ada nanti bisa ini, ini kan ada kolom C tulis. Jadi semua peserta di mohon tuliskan nama lengkap untuk pencetakan sertifikat. Yeah. Iya. Nah, itu kan sudah saya tulis okay. di situ. Nanti tinggal cadangnya tinggal yeah. isi satu-satu. Iya, oke okay, oke okay, siap, siap. Oke, okay, uh, tadi Daeng Andi sudah masuk kok keluar lagi ya. Itu dia persoalan dia cuaca itu orang tuh. Mm -hmm. Indonesia Timur ada, Daeng. Nah, ini teman kita dari Aceh sudah bergabung. Saya hmm. Halo. Halo. Assalamu'alaikum. Rencong. Om Busrairi. Salam. Salam. Oh, Pak Heri. Assalamualaikum. Tengah di sudah masuk. Bumbu Gus salam rencong. salam. Salam, salam <laughs> kembali, Pak. <laughs> uh, Oke, okay, udah jam 19.32. Ada yang mau nonton voli, ada yang pertigo. <laughs> ada, yang, ada yang vertigo. Uh, cuman ini apa namanya? Uh, Diroba aja, Tami, karena kan kita ngeset upnya ini, dayeng kan di Indonesia Timur nih. ya kan, jadi dia aja pertama dulu. Oh iya, nah. oke, okay, monggo Tami. Dayeng, jadi apa yang pertama? Maaf, pembicara dia. Oh oke, okay, beliau enggak ya. Okay. Uh, tetap. Uh, ya, sambutan, kalau salah langsung ke pembicara aja lah. Kita potong kompas aja. <laughs> untuk banyak sambutan. Iya. Baik. Oke, terima kasih kawan-kawan sekalian. Selamat malam. Salam sejahtera dan ya. ya, selamat datang ke acara yang kalau kita pikirnya acara istimewa ya, acara kita bersama acara uh, ruang sastrawan. Jadi di sini kita um, yang akan kita lakukan ini adalah diskusi bulanan Taman Inspirasi Sastra Indonesia Tisi 5 Oktober. 2024. Meskipun saya hari ini agak sedikit vertigo, <laughs> tapi saya harap teman-teman apa sehat semua dan apa, apa amin, juga amin, saya amin. untuk uh, saya lebih sehat. Jadi kalau kita yang mau kita, uh, yang mau kita uh, apa bahas pada hari ini itu temanya adalah uh, proses kreatif penulisan antologi bersama ibu aku anakmu. Nah saya mau. Sedikit membacakan uh, semacam ini, ya. Deskripsi yang memang sudah dikasih pesan nih sama ini, sama abang. Gitu, bangsa ibarat sebuah rumah, ibu adalah tiang tengah, generasi sehat dan gagah, siap meluncurkan anak anak Ibu, aku anakmu, sebuah mikroteks yang menggugah tanggung jawab seorang ibu terhadap anaknya tanggung jawab atas wujud masa depan bangsa yang sehat, kuat dan kokoh, serta generasinya, kuat ekonominya, serta kokoh ideologinya. Dan semua itu akan lahir dari rahim seorang perempuan yang disebut ibu. Perasa ibu dan anak sengaja dipilih oleh Tim Kecil Taman Inspirasi Sastra Indonesia atau TC sebagai tematik penulisan puisi memperingati Hari Ibu ke 96-22 Desember 2024 ada dimensi khusus yang kita bisa urai dari kalimat ibu aku anakmu. Tidak sebatas memahami eksistensi amanah besar di pundak seorang ibu tetapi lebih daripada itu. Kalimat tersebut menawarkan wacana dialektika seorang ibu kepada anaknya dengan mengubah kalimat menjadi nak aku ibumu. Benang merah kedua kalimat tersebut koherensif dengan relasi kasih sayang ibu terhadap anak dan Responsibilitas kecintaan anak kepada ibunya, akankah generasi yang lahir dari rahim seorang ibu sanggup meluncur bagi anak panah untuk menganyam kecerahan masa depan? Nah, filosofi keduanya inilah yang akan kita bahas pada hari ini. Nanti kita punya moderator, punya pembicara, pembicara dan ada kurator yang luar biasa. Nanti dari kelompok kita yang punya apa ya punya konser untuk perundungan batin para penyair antara ibu dan anak. Jadi saya mau kasih kesempatan, saya mau kasih langsung ke Pak Heru Marwata sebagai moderator kak atau sebelumnya karena di sini kita punya tuan rumah, kita punya abang kita bersama Bang Okta sejenak untuk memberikan tuan, uh, sepatah dua patah kata. Yang lagi jum sebentar nih. Iya, Bang Okta dulu Uh, sebelum pembacaan puisi, baru kemudian kita serahkan kepada uh, Pak Heru ya, Marwarta Selaku ya. okay, Kodrato. Silahkan. Ya, ya, ya. Abang Okta, kami uh, serahkan ke Abang. Halo, mau bicara, ini, tapi Bang ya, iya. ya. ya. Eh, Buka. Ya oke, singkat aja dari aku. Uh, ini adalah produksi ke-13 antologi bersama kita. Uh, semoga terwujud. Kita sudah ada 14 orang. Kerja saya sekarang adalah bagaimana mewujudkan ini bisa terwujud dengan kita bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Ibu dan Anak P3 P3 P3A, ya, jadi saya tidak berani menjanjikan karena kita sudah keluarga. Cuman karena belum ada hitam putih, kalau ada hitam putihnya, semua kita free dan semua kita besar kecilnya akan mendapatkan semacam uang bakso. Tapi kalau tidak, ya kita sama-sama sebagai... Uh, Warga Indonesia yang yang persiaku adalah sangat nasionalis, ya kita gotong royong. Tapi targetku ini diproduksi oleh neger, eh, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi di samping nanti buku ini diterbitkan, kita juga akan membuat opera Ibu dan Anak. Nah, bagi siapa yang dari daerah ingin membaca nantinya karena ini acaranya kita adakan di Monas langsung ditonton oleh eh, presiden pertama eh presiden yang baru dilantik itu mimpiku itu mimpiku eh, acara opera ibu dan anak ini pemainnya adalah para pemba para penyair jadi nanti tetap puisinya akan kita sortir mana yang oke okay lalu dia yang akan bacakan. Dan dia akan bacakan tentu akan ada honornya yang berjuta-juta buat oh, dia. amin. Ya, wow. ya, jadi dia akan kita pentaskan sebagai pemeran. Nah, itu dari saya. Berikut ini eh, ini ada generasi muda Tisi. Silakan dipanggil dia yang baca puisi eh eh Tami, terima kasih. Baik, ya sebelum saya menyerahkan resmi kepada moderator kita Mas Heru Marwata, kita perkenankan dulu ya untuk memeriahkan acara kita uh, sebuah supaya kita semangat. Nah, ini MC ini biar cepat sembuh nih vertigonya. Mantap. Pembacaan puisi dari adik kita, silahkan waktunya. Baik, terima kasih. Uh, suaranya sayang, kecil sekali suaranya. Oke. Okay. Apakah sudah terdengar? Iya, Iya, lumayan, Cak. Okay. Oke. Okay. Malam ini saya akan membacakan puisi uh, karya Bang Okta. Selamat Hari Ibu. Oktavianus Maseka. Sepi dua. kepada ibu melahirkan Ibu membaca dirimu adalah membaca bentangan sejarah cinta kasih sayang tak bertepi bagai gelora laut biru dalam tak terukur bagai sepoi angin menyapa tiada henti kesetiaan, merawat dan membesarkan hingga tumbuh berkembang adalah wujud janjimu. Walau sakit duri kehidupan, menghadirkan nanah dan luka darah, menyakiti jiwa raga, kau tetap tegar melangkah. Tak lekang karena panas, Tak lapuk karena hujan, abadi sepanjang masa. Sepi, beri aku air, membasuh kaki ibu. Aku minum sebagai anggur kesejikan jiwa. Tangerang, tanggal 16 tahun 2021. Terima kasih. Terima kasih, Caca Salsabila. Si. Uh, dengan Caca sudah memberikan kita semangat, ya saya akan selaku host akan menyerahkan acara malam ini diskusi yang akan dipandu oleh salah seorang senior kita, Mas Heru Marwata. Silakan, Mas Heru. Baik, terima kasih, Mbak Tami, Mbak Mbak Caca penyemangatnya. Bah, uh, saya kira Bang Okta sudah menyampaikan beberapa hal yang paling penting, yang esensial dari penyelenggaraan acara kita, baik yang kita mulai dengan pertemuan lewat uh, virtual, zooming ini, maupun kedepannya akan seperti apa. Kemudian untuk memantapkan Bagaimana kita harus melangkah? Bagaimana kita harus mempersiapkan diri? Dan yang paling penting adalah menemukan titik temu di antara kita. Ketika kita akan bersama-sama mengelola acara, dan sekaligus kita akan bersama-sama menulis dalam rangka Hari Ibu, kemudian dengan tema yang sudah ditentukan, bahkan dengan judul yang... Sebenarnya sudah secara semiotis itu akan mengarahkan kita para penulis uh, seperti apa yang akan uh, muncul dan kita tuliskan nanti. Jadi ibu aku anakmu atau nak aku ibumu. Kemudian untuk menemukan persepsi yang sama dan sekaligus barangkali menjadi panduan kita bersama nanti akan saya persilahkan dua orang pembicara dan seperti disarankan oleh Bang Okta, nanti kita minta Daeng Andi Makhrus dulu untuk berbicara sekitar 15 atau 20 menit atau kurang juga nggak apa-apa ya, lebih bagus. Kemudian nanti Bang Okta akan menimpali dan kita lanjutkan dengan diskusi. Daeng Andi Makhrus dari Makassar. Ya, banyak menulis, banyak mengulas dan juga banyak memberikan catatan dan malam hari ini sengaja kita minta untuk memberikan kira-kira seperti apa atau bayangan kalau kita menulis ibu aku anakmu atau nak aku ibumu sehingga nanti kita memiliki persepsi yang sama ketika kita akan uh, menulis bersama-sama dalam terbitan Taman Inspirasi Sastra Indonesia. Dengan Andi Mahrus silahkan. Ya, yeah, ya, yeah. di tes modulasi dulu ini, Pak Heru. Uh, yeah, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wow, uh, Oke, okay. yeah. uh, terima kasih. Saya merasa gembira bertemu kembali dengan teman-teman para penyair yang selama ini hanya berjumpa di uh, media hayalan. Iya, <laughs> 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 yeah, jadi Pak uh, okay, okay. Gustafianus Maseka, selaku ketua PC, Pak Heru Marwata, selaku moderator, dan sekaligus tahu bulat ya. <laughs> Kemudian juga Ibu Suwari Utami Dewi, kalau Anda salah ingat tadi yang e, bertindak sebagai host. Dan semua teman-teman penyair se-Indonesia, selamat malam, selamat jumpa kembali bersama saya. Saya Mahrus Andis dari Makassar Sulawesi Selatan. Eh uh, sekedar informasi Pak Heru. Saya sekarang berada di satu kabupaten yang bernama Kabupaten Bulukumba 150 km dari Kota Makassar. Oh. Halo. Yeah. Halo. Yeah, 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 terdengar. Okay, okay. Okay. Ya, terdengar masih. Iya, masih terdengar. Ya, jadi saya berada di di jarak 150 km dari kota makassar kebetulan saya dalam perjalanan Mbak. dari pengantin ya, keluarga singgah di rumah teman ini kebetulan Mbak, lho, saya ingat nilidak, lho. ya, ya lho. saya ingat malam ini Mbak. ada Zoom meeting saya mampir di rumah teman lagi pinjam podcastnya. <laughs> <laughs> ya ya. Jadi mohon maaf sebentar kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi, katakanlah misalnya ada kemacetan jaringan, ya karena memang situasi di Bulukumba ini tidak terlalu stabil hmm. kondisi cuacanya. Oke, okay, uh, apa ya? Saya juga merasa kehabisan bahasa ini, Bung Oktav. Karena tadi Ibu Hos sudah menyampaikan narasi yang sebetulnya itu juga yang ingin saya sampaikan. <laughs> Jadi sudah terwakili sebetulnya ide saya sebagai pem pembicara malam ini. Namun demikian, eh, perlu saya ingatkan kembali bahwa topik utama pertemuan kita malam ini ialah eh, menggagas proses kreatif kita semua dalam upaya menciptakan sebuah buku antologi puisi yang berjudul Ibu Aku Anakmu. Sebetulnya tematik ibu ini adalah tema sentral yang harus kita ganyang bersama-sama. Tema sentral ibu ini kita bagi dua menjadi dua sub tema yaitu yang pertama Ibu Aku Anakmu dan subtema kedua adalah anakku aku ibumu. Saya kira eh, dalam proses kreatif ini kita semua sudah paham bagaimana tahapan-tahapan yang akan kita lakukan sehingga nantinya kita mampu memproduksi sebuah karya yang bernama puisi meskipun sebetulnya tidak sesempurna apa yang sering kita harapkan. Iya, uh, halo, masih di, di masih, monitor masih. Okay. Ya, masih, masih. Oh iya iya, iya. Saya tetap konsisten Pak Okta, Pak Hero ya. dan rekan-rekan bahwa sebetulnya tidak ada puisi yang jelek. Tidak ada puisi yang jelek. Yang ada adalah puisi yang baik dan puisi yang bagus. Di luar puisi yang baik dan puisi yang bagus ya, ya, ya. itu sebetulnya ya, ya. bukan puisi. Iya, <laughs> jadi itu itu hmm. apa namanya pendapat saya yang berangkat dari sebuah teori ya apa itu teori oh, ya, uh, ya, ya, Tidak. Oh coba. Ya. Oh, oh kan. Aduh. Kenapa ini? Masih ke ada suara ada suara yang masuk ya, mengganggu ya. ini. Bapak, Ibu, ya. peserta, kami mohon ya, yang belum mendapatkan giliran untuk berbicara, kami mohon menonaktifkan mic-nya dulu supaya tidak mengganggu. Iya. Terima kasih. Iya, jadi saya tetap konsisten bahwa saya selaku ada suara yang masuk ini besar sekali ini di pantau di sini. Bapak Ibu, mohon bantuan ya. Bapak Ibu yang belum mendapatkan kesempatan untuk berbicara, saya mohon untuk menonaktifkan mic-nya. Saya memang bisa menonaktifkan ini, tapi ini satu-satu ya nanti kadang-kadang uh, harus meminta lagi. Jadi mohon bantuan di Maturlun. Monggo. Bung Andis. Iya. Terima kasih eh, Pak Heru. Jadi sekali lagi saya ulang bahwa bagi saya selaku Kurator tidak ada puisi yang jelek, yang ada hmm. hanya dua puisi yang baik dan puisi yang bagus. Di luar puisi yang baik dan puisi yang bagus itu sebetulnya bukan puisi, <laughs> mungkin cuma sekadar ungkapan-ungkapan bahasa puitis atau apalah namanya. Terlepas dari itu, Bung Marwata, Bung Bung Heru. Uh, dari tema sentral ini tadi, saya sudah katakan kita memecah dua menjadi dua subtema, yaitu ibu aku, anakmu, dan anakku aku, ibumu. Barangkali tidak terlalu penting saya memberikan penjelasan lebih jauh tentang proses kreatif di sini, karena kita semua sudah paham. Mungkin lebih bagus jika saya memberikan semacam apa namanya, bukan mengguru, ya, semacam... Contoh menurut saya yang barangkali agak mudah kita pahami jika kita nah. mendengarkan contoh seperti itu untuk memahami bahwa uh, puisi yang akan kita ciptakan ya minimal gambarannya seperti itu. Katakanlah misalnya contohnya seperti saya kutip uh, dari kumpulan antologi dari antologi puisi Anak Merah Putih yang baru-baru kita terbitkan ini diterbitkan oleh Tisi yaitu puisinya salah seorang teman Mita Katayo yang berjudul Mita Katayo jadikan jadikan aku hebat ibu jadi saya sengaja mengutip ini bukan karena lebih bagus di antara beberapa puisi yang ada dalam antologi ini hanya kebetulan ini temanya mirip mirip yang kita inginkan dan kebetulan juga puisinya pendek jadi agak mudah di di, apa dijadikan sebagai uh, uh, contoh di dalam uh, pembicaraan ini saya jadikan contoh ini sebagai penyair yang berdi yang berdiri pada posisi sebagai anak ya jadi penyair berdiri sebagai anak yang berbicara langsung kepada ibunya jadikan aku hebat bu Sebenarnya, aku tahu bahwa ibu tahu aku bukan boneka atau bayi baru saja dilahirkannya, yang tak seharusnya hanya bermanja-manja. Aku sama layaknya mereka tumbuh dengan berbagai cerita, punya apa yang diminta dan apa yang didamba tetapi sayangnya yang tak aku punya hanya waktu ibu saja sehingga aku terkejut melihat dunia 2023 ada terasa jarak yang begitu renggang antara ibu dan anak ini sehingga anaknya merasa Terasing di tengah-tengah kehidupannya, bahkan dia terkejut melihat uh, perkembangan kehidupan di sekelilingnya. Mengapa? Karena ada jarak, kerenggangan antara uh, si anak dengan si ibu. Ini salah satu contoh bagaimana uh, seorang anak mempersepsikan uh, perhatian ibu kepadanya selama uh, di dalam proses, uh, apa namanya, ini uh, proses pertumbuhan usia. Itu contoh pertama, Bung Heru. Kemudian contoh kedua yang berkaitan dengan subtema kedua yaitu anakku, aku, ibumu. Ini saya petik juga satu puisi dari antologi eh, puisi Anak Merah Putih. Puisinya Bung Octavianus Mahseka ini saya saya petik ini. Bukan berarti karena dia ketua TISI sampai saya prioritaskan di petik ya. Hanya kebetulan juga karena puisi ini pendek. Ya, karena pendeknya dan temanya juga sedikit menyentuh apa yang kita inginkan, maka saya jadikan sebagai contoh untuk saya bacakan di sini. Judulnya, Kitab Suci. Nah, tatap dan buka lembaran dunia dalam cinta. Seperti kau membuka lembaran kitab suci. Tuju dan melangkahlah. Capai segala ada. Lalu lihat di halaman mana namamu tertera. Tim 2023. Subjek puisi ini sebetulnya bersifat umum, Pak Oktab dan Pak Heru. Artinya subjeknya bisa saja seorang ibu dan bisa juga seorang bapak. Tetapi kalau misalnya kita mau jadikan sesuai dengan tema yang kita harapkan, maka bisa saja dijadikan subjeknya ini sebagai ibu kepada anaknya yang memberikan apa memberikan harapan-harapan besar kepada anaknya. Ya, tergantung bagaimana proses kreatif kita untuk menempatkan posisi subjek kepada anaknya atau si anak kepada ibunya kelak. Dan terakhir contoh ketiga, penyair juga bisa berdiri pada posisi di luar. Jadi bukan sebagai ibu, bukan juga sebagai anak, tetapi penyair berdiri sebagai aku yang ber, Berdiri di luar sebagai tukang potret hmm. nah, Ini saya juga temukan satu puisi yang tepat dengan ini Saya kurang tahu siapa punya puisi ini Saya temukan di Facebook uh, Judulnya Sembilu Ibu Seorang ibu mengintip ke dalam rumah Dia bangun bertahun-tahun Dari tetes-tetes keringatnya di balik pagar tertutup rapat sebuah mobil mewah lelap. Gerimis jatuh dari langit. Setitik berkubang di keriput matanya. Pada dinding hati nyeri, kulihat ibu itu perlahan-lahan bangkit dari sejarah. Terbayang tawa cerah, anak-anak bercanda. Dia siram bertahun-tahun dari tetes air susunya. Ibu itu menyeka wajah dan terus mengintip ke dalam rumah. Sebuah mobil mewah lelap di balik pagar tertutup rapat. Dari celah hati yang gores kulihat ibu itu diam-diam diam-diam pulang membawa sembilu Makassar 2 Februari 2023 Ini salah satu contoh puisi di mana penyair tidak melibatkan diri di dalamnya tetapi dia menjadi seorang tukang potret melihat situasi melihat kondisi seorang ibu yang Uh, mengintip mengintip bayangkan kalau seorang ibu mengintip di mengintip di rumahnya sendiri sementara dalam rumah dalam pagar itu ada mobil mewah terparkir mungkin lelap semua orang anak-anaknya di dalam nah, ini ini salah satu gambaran bahwa betapa ja, apa betapa renggangnya eh, uh, apa namanya eh, uh, rasa rasa apa namanya kasih sayang seorang anak kepada ibu sehingga membiarkan ibunya seperti itu Saya kira sekedar, sekedar pengantar ini Bung Heru Pak Oktav Dan Ibu Hos, mungkin ini saja yang bisa Saya jadikan sebagai Apa namanya, sebagai referensi awal Untuk kita kembangkan Menjadi sebuah pembicaraan Demikian Pak, selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih, Bung Makrus Andis. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu dimanapun berada. Ini ada Mbak Pani di Jakarta, Pak Andi Ruban saya belum tahu ini di mana ya. Kemudian Bung Busay di Aceh. Oh Makassar, ini Makassar, juga, ya sama Andi ya. Makassar. Saya dimasukkan yeah. oleh Karang Mahrus. <laughs> Oke. Okay. Oh, ya, selamat malam di Ruban. <laughs> kemudian ada Bunda Makrifah Nurmala. Ada cucunya itu di belakang. Ada Mbak Irma Ibrahim, Pak Tabah Herianto. Kemudian Bung Enong Yonson itu di NTT. Kemudian Pak Suparman. Nah, di mana ini? Kemudian uh, tetap bisa memantau. Ada Bung Erma Jarudin. Sabudin, Palabi, kemudian Ah ini Bung Thomas Christianus yang uh, biasanya hadir pada saat ada Zoom. Kemudian Bunda Sri Wahyu Wardani. Ya, Bang Hermawan Asyan di uh, negerinya Malinkudang. Kemudian, ya ada hadir juga membantu. Ini adalah Operator Pak Andi Mahrus. Baik, sudah ada uh, beberapa catatan dari Bung Andis. Bagus sekali ya. Jadi menulis sebagai akukah, sebagai ibu, atau sebagai anak, atau sebagai pemotret uh, dari dunia di luar itu. Saya kira contoh-contohnya juga sangat konkret. Tentu saja contoh-contoh itu nanti bisa dihadirkan di kolom uh, chat atau di grup WhatsApp kita. Sehingga kita ya, punya bayangan ya, ya. yang lebih uh, nyata. Allah, ya. ya, terima kasih Bung Andis. Jadi nanti kita punya bayangan gitu tentu bapak ibu sudah punya gaya sendiri ya mbak Pani misalnya itu wah udah nggak pernah kehabisan gaya itu ya untuk menulis tapi barangkali ada di antara kita atau teman yang memerlukan semacam panduan kecil itu ya kayak apa tahu kira-kira kalau menulis dengan tema yang diminta oleh bang Okta ini oke hey, bapak ibu sekalian kita lanjutkan ke bang Okta bang Okta monitor ya siap halo siap. Oke, okay, silakan Pak Bangga. Uh, sebaiknya karena aku jadi pingin nangis aku. Uh, itu mungkin bagi teman-teman semua ini adalah produksi kita kedua tentang Ibu. Hmm. Itu ada ada teman-teman dari Indonesia Timur, ada Enong Jongson, ada ada si apa hmm. eh, yang apa mungkin dikasih kesempatan mereka membacakan dulu sebelum saya uh, masuk. Mas Heru oh, masih jam mantap. 8 Oke. Okay. Ada Enong Johnson. Ya, Rekuas ada Rekuas. ada. Ada ada Bang Enong aja. Oke, oke okay, Bang Uta. Jadi saya lihat tadi eh uh, Bung Nong Johnson masih monitor, Bung Nong. Ada Bang Heru, siap-siap. Sip, siap. ayo Bang. Kita mohon berkenan membaca puisi atau menyampaikan sesuatu. Monggo. Oke, okay, saya ini, saya lihat buku-bukunya -buk dulu. <tik> Bang oh Irin. iya, iya, oke, okay. <tik> Nah, Bang Heri, kita lanjut ke yang lain dulu. Saya ambil. Oh iya, yeah, baik. Yeah. Yeah. Uh, Bung Thomas, Chris, pianos, monitor. Selamat malam, malam. Silakan, ada sesuatu yang ingin disampaikan atau baca puisi? Puisi kayaknya belum uh, <laughs> lagi monitor saja, monitor saja. Oh ya baik. Wah ini ternyata dua ini belum wow, berkenan membaca puisi. Ada diantara bapak ibu peserta ini yang berkenan mengisi dengan baca puisi? Atau Mbak Fani dari Jakarta? Mbak Yu, FGP gimana? Uh, selamat malam semuanya para sahabat penyair yang hebat hebat. Ya. Uh, barangkali ya kalau tadi kan saya mendengarkan penjelasan Pak Mahrus tentang uh, puisi baik dan puisi, uh, bagus. puisi bagus dan puisi baik <laughs> gitu ya jadi <laughs> tidak ada puisi yang jelek. Kapan hari memang ada di peluncuran uh, buku, buku puisinya Nunung Elnur di Balai Pustaka, saya hadir Pak. dan saya bertanya tentang apa uh, uh, saya lihat di grup-grup uh, uh, penyair ada puisi 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 buruk dan tidak bagus dan puisi yang bagus begitu. Nah kriteria dari puisi bagus dan tidak bagus kalau waktu saya bertanya saya sampaikan bahwa itu semua, semua subjektivitas yang dilihat oleh mereka para para kritikus itu ya tentang puisi tersebut. Kalau buat saya semua puisi itu seperti Pak Marus bilang bagus ya itu sekarang tergantung dari penulisnya sendiri dia sudah merasakan bahwa puisinya bagus atau tidak tidak gitu pak pak itu pak, pak apa mas apa mas Heru jadi mereka merasakan nah karena saya banyak dipakai oleh SMA SMA misalnya dikaitannya dengan festival lomba seni siswa nasional menjadi juri tingkat DKI provinsi dan sebagainya dan saya menjadi pelatih Cipta puisi baca puisi sampai ke juri uh, apa terpen sampai juri jurnalistik juga karena saya 35 tahun jadi jadi jurnalis dan kebetulan saya memang lulusan jurnalistik Isip Jakarta jadi saya melihat itu semua uh, uh, memang harus ada uh, pelatihan untuk penulis puisi pemula gitu mas Masria misalnya misalnya dalam setiap puisi itu kan kalau saya dari sudut, Penulisannya saya melihat itu dari setiap puisi, misalnya ada dia memakai metafora. Metafora itu sama dengan dengan bait yang kedua metaforanya sama. Lalu ketiga metaforanya sama. Setelah dibaca itu kan menjadi semacam seolah-olah penyairnya kekurangan kekurangan apa penguasaan terhadap metafora, majas, diksinya dari sudut pengetahuan dia tentang EYD-nya masih kurang barangkali di situ kita melihatnya dari sudut pembuatan puisi uh, itunya tetapi keindahan berbahasa memang itu tergantung kepada penulisnya sendiri tapi buat saya masukannya, yang seperti saya latih di sekolah-sekolah SMA di seluruh Indonesia dan luar negeri juga saya pernah melatih di sekolah Indonesia di Sabah misalnya jadi teknik penulisan puisi supaya indah itu jangan ada penumpukan atau pengulangan Metafora, baik uh, diksi maupun majas yang setiap uh, larik, setiap bait itu harus kita mencari. Uh, uh, misalnya, kalau mau sama di dalam metafora, kita cari padanan katanya. Nah, disitulah penggunaan uh, yang seperti sahabat saya, si Haram, saya bilang KBBI itu harus ada selalu di samping kita. Hmm. Jika kita mau hmm. menulis sebuah puisi, jadi ya. banyak kita akan menggali bahasa-bahasa baru yang yang uh, meskipun sama maknanya tetapi beda itunya penulisannya. Barangkali masukan saya dari situ uh, untuk penulisan puisi karena saya berkaitan dengan anak-anak SMA gitu ya Mas Heru ya. Jadi yep. saya lebih lihat ke situ gitu. Memang saya uh, tidak prof ya di dalam penulisan puisi walaupun saya sudah menulis puisi tahun 73 dan dimuat di Sinar Harapan pada saat itu uh, uh, sekarang saya tidak mengekspos kepada siapa, kepada teman-teman, atau saya katakan bahwa saya penyair. Lebih saya kejar tetapi secara terselubung, banyak yang minta pesan puisi dan dibayar. Misalnya, hmm. satu puisi tiga ratus ribu, kan nggak ada yang tahu. Dan wow. itu wow. menjadi job penulisan puisi buat, buat saya. Seperti itu, penulisan cerpen pun begitu. Dari luar negeri minta cerpen kepada saya, lalu dialih bahasakan ke ke bahasa hmm. mereka dibayar. Nah itu suatu pemasukan yang yang kadang-kadang tidak tidak terdeteksi oleh penyair-penyair lain misalnya gitu ya. Jadi saya memberi masukan seperti itu di di TikTok pun ada seorang penyair omset dia setiap bulan puluhan juta dengan membuat puisi. Itu ada tuh kalau buka di TikTok tuh puisi-puisinya bagus-bagus hmm. dan dipesan dan itu menjadi dia dapat uh, reward dapat apa koin bukan hanya yang 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 ece-ece tetapi paus. Huh? Paus itu kan satu satu paus itu kan di TikTok 6 juta gitu ya Mas oh, yeah, yeah. itu. Oh, dari puisi. Makanya saya saya melihat uh, kalau kita uh, terus kita berlatih menulis puisi dengan memainkan penguasaan kita terhadap metafora, diksi, majas itu akan menjadi mungkin ya ini prediksi saya suatu saat akan menjadi sumber penghasilan di ranah sastra yang hmm. akan dimasukkan ke sekolah-sekolah mungkin seperti itu itu uh, pen dari saya mas Her terima kasih banyak selamat malam baik terima kasih mbak Fani wah ini ya bapak ibu ada informasi yang menarik loh jadi kita bisa menghasilkan uang ada mesin uang Secara virtual yang sekarang bisa kita manfaatkan Ya pandai-pandailah Memanfaatkan kesempatan dan peluang itu Supaya kita mendapatkan cuan Nah itulah istilah kerennya ya Jadi Mbak Fani tadi mengatakan ya Satu puisi 300 Sudahlah kalau sebulan nulis 30 aja deh <laughs> Jadi bisa hidup dengan menulis Baik, tadi uh, Bung Nong Johnson sudah siap menemukan bukunya. Ayo, Bung. Baik, uh, terima kasih Bang Hero. Selamat malam untuk kita semua. Malam. Uh, saya berharap suara saya bisa terdengar ini. Terdengar, baik. Bagus. Ya. Ya. ya, suara dari NTT ini. <laughs> baik. Uh... Menarik sekali diskusi kita malam ini, terutama apa yang disampaikan oleh Bang Idris tadi dengan apa yang juga disampaikan lagi oleh Kak Fani. Uh, Bang Heru, sebelum saya bacakan satu puisi, kebetulan ya. ini judulnya Pada Ratak Telapak Kakimu Yang Rentah, Surgaku Masih Kudus. Hmm. Puisi ini ada di dalam buku kita, 93 Penyair Membaca Ibu waktu oh, itu. Oke. Okay, okay. ya. uh, saya, saya pernah membaca komentarnya Sapardi Djoko Damono, Almarhum Sapardi Djoko Damono, Damono, beliau menyampaikan begini, uh, puisi yang bagus itu adalah puisi yang dapat dinikmati sejak diksi pertama kita baca sampai larik terakhir, itu hmm. adalah puisi yang baik. Jadi, jadi uh, Almarhum Sapardi Djoko Damono sempat menyampaikan itu. Itu dikutip oleh Seno Gumira Ajidarma kalau saya tidak salah. Yeah. Uh, kemudian. Uh, setiap orang kan punya gaya masing-masing ini uh, saya sepakat dengan dengan kak Fani tadi itu tetapi saya pikir bahwa untuk puisi yang saya pemula ini uh, yang paling pertama itu adalah bagaimana kita melihat diksinya kemudian memainkan majasnya kemudian kita perhatikan logika puisinya itu terkadang uh, dalam satu puisi itu padat sekali itu banyak kisah ada di dalam itu mungkin kita lebih fokus saja kalau memang tentang ibu ya kita fokus ibu seperti yang bang idris sampaikan tadi itu tentang uh, anak tentang ibu ibu tentang anak lalu kita di luar itu oke okay. saya pikir itu beberapa hal yang saya pikir perlu untuk kita berbagi yeah. saya ingin membacakan tapi tidak dalam versi puisinya ini bang heru mm, yeah. bacakan saja ini ya pada retak kelapa kakimu yang rentah, surgaku masih kudus. Di pematang sawah yang tandus, ibuku berkisah tentang sepasang burung pipit berdada kuning. Pada pohon dengan ranting-ranting kering dan rapuh, tentang kemesraan, ibuku berkisah dengan senyum. Tentang ranting kering dan rapuh, ibuku sejenak terdiam. Mengambil segenggam tanah tandus di hadapannya menempel lekat pada dada tipisku yang datar, lalu ia berpesah. Seperti tandus pada pematang dan sawah ini, seperti kering pada ranting yang rapuh, seperti kita di antara harapan dan kenyataan. Aku merasa tidak melahirkan jiwa yang rapuh, raga yang lemah, dan impian yang parah. Aku melahirkan air utuh untuk pematang dan sawah ini. Aku melahirkan kuat untuk ranting pada pepohonan. Aku melahirkan harapan yang hidup pada setiap kenyataan. Aku melahirkanmu dengan jerit, sakit, luka, jahitan, dan tanpa kunjungan selain ayahmu. Dan pada hari ketika kau bisa bicara, anakku, kau menyebut jelas papa dalam peluk dan ciumku. Aku pun berteriak, "Ibu, ibu, aku mencintaimu." sambil ku kecup retak telapak kakinya yang rentah. Ia memberiku sisa tanah dari genggamannya untukku. Letakkan ini dimanapun kau mau anakku. Dan sampaikanlah, aku mau hidup dari retak pada tanah ini. Kupang, 10 Oktober 2021. Terima kasih Bang Heru. Wow, keren sekali. Bung Nong, terima kasih. Ya, sama-sama Bang Edo. Ya, puisi yang penuh perenungan luar biasa. Saya ingin mempersilahkan ini, Bunda Irma. Bunda Irma di mana? Di Aceh Pak. Di mana Bunda? Di Aceh. Oh, ini tetanggaan dengan Om Busairi ya? Ya. Gimana? Ada sesuatu yang disampaikan atau ingin baca puisi Bunda? <laughs> Boleh. Terima uh, uh, kasih Bapak Ibu semuanya. Uh, sebenarnya saya pendatang baru di sini Pak. <laughs> pendatang baru. Uh, saya menulis polisi setelah uh, pensiun. Hmm. Setelah pensiun. Kebetulan terakhir saya di UPTD Perlindungan, perempu pem perlindungan Perempuan dan Anak. Oh, oke. Okay. Ya, jadi karena uh, banyak menangani kasus-kasus sehingga ingin menulis. Oh, jadi bagus. Tadi, bagus ya? Tadi uh, bagus sekali, banyak mendapat masukan dari Pak Marus, Bu Fani, dan uh, Pak Enong. Ya, saya yeah. pikir Pak Enong tadi perempuan, Pak. Maaf kalau di Aceh nong tuh perempuan. Oh iya iya. <laughs> ya. Kalau di Jawa ning perempuannya bu. Kalau, ini, ya. Tapi kalau di NTT nong itu panggilan kesayangan untuk laki-laki. Oh iya. Iya iya iya. Jadi beda daerah beda bahasa ya, beda maknanya, <laughs> ya. makna. Iya itu. nong neng ning yeah, <laughs> Nung. nong. Ya. Jadi eh, mungkin puisi saya karena saya pendatang baru tadi banyak sekali dapat eh, masukan dan ilmu. Jadi puisi saya ini kurang puitis ya karena eh, baru baru membaca pun eh, ini apa tidak tidak banyak. Jadi karena diajak sama Ibu dek Kemala kebetulan dulu di pariwisata. Oh iya, yeah. Mbak D. Kemala, di, okay. di pariwisata ya. Memang saya hmm, lama di pariwisata Pak ada 27 tahun, kemudian baru tahu tiga e, tahun menjelang pensiun saya di UPT DPPA. Beda sekali rasanya memang e, di UPT DPPA itu walaupun tiga tahun punya punya apa punya kesan yang luar biasa menangani kasus-kasus terhadap perempuan dan anak. Mungkin saya ada ada satu puisi saya. Ya, di, silakan Bunda. Ya di buku merah putih ini. Oh oke. Okay, okay. Ya uh, judulnya cinta di belantara jiwa. Jadi ada anak yang uh, tinggal sama ayah tapi ibu tiri tinggal sama ibu ayah tiri dan dia tidak tinggal sama nenek. Uh, dia tidak orang uh, neneknya tidak uh, tidak sanggup menyekolahkannya jadi uh, seperti seperti apa akhirnya dia tinggal di panti akhirnya tinggal di panti jadi dari kisah inilah mungkin bisa dilihat nih oh, iya di, di buku mana itu Bu namanya siapa nama siapa di buku mana itu Halaman berapa itu di buku? Merah putih halaman berapa, Bunda? Iya. 85. 85. 85 ya, Bu, ya. Oke, terima kasih. Lanjut. Ya, yeah. uh, cinta di belantara jiwa. Gadis kecil lusuh pilu. Penuh peluh menembus asa. Tak bisa berkata-kata. Pandangan penuh makna. Gadis kecil tak terurus hari-hari rindukan cinta, bunda entah di mana, ayah pun tak bersuah. Gadis kecil di pelukan malam tak tercium bau wangi bunga, tak sehangat pelukan bunda, tak sele tak selembut belayan cinta. Aku siapa? buah kasih sayang atau neraka cinta entah di mana tersesat di belantara jiwa terhimpit duka nestapa di mana langit tanpa cahaya yarab terbangkan aku ke langit jingga mungkin cinta ada di sana yarab sirami sukma ku yang kering papa untuk jiwa yang penuh asa, hanya engkau yang mampu temukan cinta untuk kami di rumah panti yang penuh asa. Banda Aceh, 7 Agustus 2022. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bunda. Oh, Bunda Irma, terima kasih. Baik, kita lanjut. Ada yang berkenan baca puisi atau uh, menyampaikan sesuatu? Mungkin saya saya uh, tanya sedikit Pak. Ya, ya Pak, silakan, silakan mudah. Tadi uh, ada ada puisi sebagai anak. Ya. Yeah. Ada ada sebagai ibu dan sebagai pemotret. Ya. Yeah. Apakah bisa satu puisi itu? sebagai anak atau sebagai ibu dan sebagai pemotret di satu visi ada ada sebagai ibu atau sebagai anak dan sebagai pemotret hmm. e, mungkin itu itu saja pak e, Heru makasih kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam baik terima kasih Bunda nanti uh, Bung Andi Mahfudz akan menjawabnya <tuh> Bung Andi, bagaimana? Ya. Akan dijawab dulu. Apa itu, Bung Heru? <laughs> itu <laughs> yang yang tiga subtema itu bisa digabung. Ya. Jadi bisakah itu uh, menulis <laughs> tiga-tiganya muncul di ya. satu puisi? Hmm, sepertinya agak sulit ya. Kecuali kalau misalnya kita membuat uh, semacam puisi yang prosais, di mana di dalamnya ada dialog. Ya bisa saja, tapi hmm. kalau puisi dalam bentuk monolog seperti yang kita uh, jadikan objek ini sepertinya agak sulit kalau tidak dipisahkan. Jadi uh, ibu sebagai anak dan anak ya uh, uh, ibu ibu kepada anak dan anak kepada ibu dan dia kepada ibu atau anak itu tiga subtema yang seharusnya dipisahkan kalau kalau kita menginginkan sebuah puisi yang betul-betul memuisi, memuisi artinya berkualitas baik dari unsur diksi, majas dan sebagainya. Demikian Bung Heru. Oke. terima kasih. Manis, begitu ya, Bunda Irma. Nanti bisa dicoba Bunda. Maksudnya pasangan <laughs> tiga ya, Pak? Dua? Di situ dia sebagai anak dan sebagai pemotret. Hmm. atau ada ya. ibu ibu dan sebagai pemotret dalam satu puisi muda Iya gimana Bung Andi bisa-bisa uh, maksud saya bisa tapi dengan bentuk uh, puisi prosai uh, Katakanlah puisi yang sifatnya dialogis Iya ya. hmm. saya pernah menulis sebuah puisi uh, judulnya dialog percakapan antara tiga tiga subjek ini yaitu pertama Allah yang kedua Nabi Ibrahim yang ketiga Nabi Ismail satu puisi itu nah, itu dalam rangka apa namanya bercerita tentang uh, Idul Kurban saya gabungkan satu satu puisi uh, dalam tiga tema yang seharusnya itu jadi bisa oke okay. demikian pak Ya, yeah, baik. Terima kasih. Ya, nanti direnung-renung lagi, Pak. Bisa, kayaknya. Ya, <laughs> namanya kreativitas tanpa batas. Iya, iya, iya. Baik, berikutnya, eh, uh, Bang gimana? Sudah siap? Oke, okay, oke, okay, siap, siap, siap. Oh ya, silakan, Bang Okta. Oke, okay. eh. Uh... Cukup jelas ya Mas Heru ya? Jelas, jelas, jelas Pak. Oke teman-teman atau sahabat penyair sekalian. Uh, kalau dalam diksinya Pak Andi, tidak maksud saya menggurui tapi sekedar mengingatkan kembali yang sudah punya Petualangan rasa dan petualangan dalam membaca, saya mengingatkan: puisi adalah bahasa ibu, jadi saya mengharapkan kita semua jangan boros dalam. ...kata atau diksi. Satu. Yang kedua. Marilah kita semua... ...mempunyai... ...bang naskah sendiri. Bang kata-kata sendiri. Rimba kata sendiri. Ketika Anda menyampaikan rasa marah... ...pakailah kalimat, kalimat apa atau dititipkan kepada metafor apa jangan menjadi teman-teman kebanyakan ya lalu uh, bangunan sebuah puisi adalah bangunan yang ada kalau teori aristoteles mengatakan kesatuan ruang waktu peristiwa tinggal mau diaduk apakah ruang dulu peristiwa dulu atau waktu itu terserah dari papa penyairnya inilah kekuatan dari seorang penyair bila mencantumkan tiga itu dan teman-teman kritikus akan gampang melacaknya kesatuan ruang waktu dan peristiwa. Cobalah bermain dengan tiga, tiga apa tiga W itu. Oke, okay. itu lalu saya mencermati uh, perkembangan hari ini teman-teman penyair semuanya pintar sekali menitipkan rasanya dalam kata. Pertanyaannya, apakah kata tersebut memang hasil dari olah rasa dari teman-teman penyair? Ya, tema pertama. Sebelum masuk tema kedua, adalah tema Ibu: "Aku Anakmu". Kenapa itu lahir? Yuk, mari kita buka wawasan kita bersama: "Ibu, aku Anakmu untuk kota-kota besar." dikarenakan persoalan ekonomi waktu sangat kurang sekali bagi seorang ibu untuk bercanda dengan anaknya atau memberikan kasih sayang yang ideal untuk seorang anak itu kasus-kasus di kota besar seorang anak lebih dekat dengan pembantunya daripada ibunya. Teman-teman harus melihat itu. Jadi carilah subjek ya, carilah sesuatu apa yang kira-kira mau kita bahas di ibu, aku, anakmu. Ya. Mari Teman-teman semua sahabat penyair, yang laki-laki, kita semua mempunyai olah rasa. Pindahkanlah olah rasamu menjadi andekan kau seorang ibu. Masuk ke dalam bahasa ibu itu, masuk ke dalam olah rasa sebagai seorang ibu yang kedua. Anakku, aku ibumu. Kenapa seorang anak bisa mengatakan itu? Ya, karena dalam proses perkembangannya, si anak merasa disia-siakan. Itulah yang terjadi, sehingga hari ini kita melihat ada. Anak-anak yang kurang kasih sayang akan akhirnya mereka pergi mencari kasih sayang di luar. Lalu, kenapa KDRT juga terjadi? Ya, karena kurangnya pendidikan tentang kasih sayang dari kita kepada anak-anak kita. Uh, kalau dibikin presentasenya, uh, mungkin kalau persiaku, kalau salah, tolong dikoreksi. 60% itu berasal dari rumah. Dan dari rumah itu adalah persoalan bagaimana seorang ibu menyiapkan anaknya untuk tumbuh berkembang di masa yang akan datang. Yuk kita cari apa? Jadi kita pertama adalah studi, studi kasus dulu. Studi kasus Ah, aku mau garap ini. Lalu ketika kita mau menggarap sesuatu, ya apa kalimat atau kata yang cocok untuk ini? Jangan pakai kalau bisa. Kebanyakan orang punya, punyalah ciri khas sendiri. Punya ciri khas sendiri. Ya, jadi eh, petualangan rasa adalah wajib bagi seorang penyair penyair tidak akan bisa mengelarikan kata-kata yang sangat yang sangat terasa sekali bagi pembacanya kalau dia menulis puisi lapar sementara dia belum pernah merasakan lapar tidak akan keluar diksi-diksi yang yang bisa membuat orang terkaget-kaget. Seperti saya sering mengatakan, Lapar satu hari, dengan lapar dua hari, dengan lapar tiga hari, itu beda. Ketika kita sampai pada ekstas lapar, itu kita bisa melihat uh, daun jadi rendang. Iya. <Episodialatra> karena kesakitan laparnya dia. Atau dia ketika itu pingin haus, pingin minum jus, dia lihat kayu jadi jus di sanalah pekerjaan atau PR para kritikus. Kok lu ngomong loa, ngomong lapar, tapi diksi yang keluar ini. Jadi sesungguhnya penyair itu adalah sebagai seorang kontributor terhadap kata-kata. Kenapa ada perbedaan antara sastra dan bahasa? Ya karena teman-teman sastrawan, mempunyai kontribusi terhadap kata dan kalau bisa kepada teman-teman sekalian ini yang aku sudah li jarang lihat adalah memasukkan diksi lokal di diksi lokal ke dalam uh, puisinya yang nanti dibawa dibikin catatan kaki nong panggilan kesayangan buat laki-laki uh, Indonesia Timur. Kenapa tidak kita pakai No? Atau daerah lain? Kenapa tidak pakai? Di sanalah peran dari para penyair memasukkan kontribusi, memberikan kontribusi terhadap bahasa Indonesia itu sendiri. Uh, jadi saya rasa mari ketika kita bicara tentang ibu aku anakmu anak ibu- anak itu mengingatkan Hai hey, ibu sudah kau lakukan tugasmu sebagai ibu lalu ketika seorang anak menanyakan atau seorang ibu menanyakan anakku aku ibumu tapi ketika dia mengatakan aku ibumu apa yang telah kau berikan padaku yuk Mari ajak dialog Teman-teman, kayak Ibu Irma, sekian puluh tahun dia menjadi pegawai negeri, ya, atau ini host kita sebagai dosen, berapa jam waktunya buat di rumah? Yuk, mari merenung untuk menyiapkan generasi-generasi kita yang akan datang yang kita siapkan dengan menitipkan rasa kasih sayang untuk kita jalankan kepada mereka aku rasa itu dulu uh, Mas apa Mas Heru yang penting penutupnya studi kasus. Pertama yang kita lakukan adalah mencari objeknya apa dulu. Setelah objeknya dapat, masukkan olah rasa kita yang kita titipkan kepada kata atau bang kata yang 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 itu adalah bang, kata atau diksi kita sendiri. Diksi kita sendiri. Ada ciri khas dari teman-teman. Gitu loh. Aku berharap itu. Dan semua teman banyak yang melakukan. Cuman aku hanya mengingatkan. Jadi, uh, masih panjang waktunya. Sampai Oktober selesai. November tanggal 21 selesai. eh Terakhir kita deadline. Mari studi kasus. Kalau bahasanya emas Heru satu puisi adalah satu skripsi itu uh, bahasa saya. Jadi uh, uh, di dalamnya itu banyak latar belakangnya, tapi dititipkan pada kata yang padat. Kenapa? Misalnya luka, diam, pendek-pendek. Di sanalah petualangan seorang kritikus untuk menggalinya. Jadi aku rasa uh, terakhir Mas Heru, mari kita mengolah rasa kita terhadap objek kita. Penyair itu orang pintar bukan orang bodoh. Terima kasih. Baik, hey, terima kasih Bang Ota. Wow, pesannya luar biasa. Jadi, menulis puisi bukan sekadar berangan-angan, berimajinasi, kemudian menuliskannya, ya, Bang. Jadi, menulis puisi itu perlu studi, perlu melihat, belajar, membaca, bahkan kadang-kadang kita harus mengalami sendiri, merenung gitu, ya. Jadi menulis puisi lapar, tetapi yang muncul adalah makanan-makanan yang biasa hadir di restoran mahal. Mungkin nggak cocok gitu ya. Saya kira ada pesan yang uh, layak kita dengar dan harus kita coba praktikan dari Bang Okta tadi. Memang tidak mudah Bapak Ibu ya. Jadi menulis puisi seperti yang diharapkan Bang Okta ini ya kelasnya ada kelas berat ini. Kalau kelas tahu bulat saya mungkin nggak masuk ya. Jadi, monggo Bapak Ibu, kita masih punya waktu. Uh, saatnya dilihat tadi lihat ada Bunda Nurmala. Bunda ada catatan Bunda. Mbak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan iya, Bunda. Saya memperkenalkan diri, saya Mas Amah, bundanya Mbak Nurmalang. Kebetulan kita selalu duet. Kalau di hmm. nulis buku, saya dari Palu Sulawesi Tengah. Oh tidak enak ya bunda itu. Yeah? Kalau per, kalau pulang di Palu, kalau <laughs> pergi ke Palu. Iya, <laughs> yeah. apalagi kena tsunami. Iya. <laughs> <laughs> <Yeah. laughs> yeah. uh, ada uh, anakku yang mau bicara Mak River Silakan. Ya. Yeah. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, salam literasi Alhamdulillah malam ini saya sangat senang karena bisa berjumpa dengan penyair-penyair beken, penyair-penyair senior Apalah saya yang masih junior ini Tapi saya banyak belajar dari pengalaman Bapak Ibu sekalian jadi saya sangat senang bisa berkontribusi nanti di buku yang, yang ke -3. berapa sudah ini? Ya, saya sudah lupa. pokoknya ini yang kelima atau keempat. Saya ikut di bu uh, acara kegiatan di ke-13. Ke oh, ke-13. Ke Tapi ya. saya eh, join-nya baru lima kalau tak salah, Bang ya, Oktan. Ya. Tapi alhamdulillah. ya. ya. Sudah ya. banyak lima. Uh, mungkin sedikit banyak dari saya besar. bahwa uh, Puisi ibu dan anak ini sangat kompleks, dan kita bisa juga. Kalau dari saya, saya bisa menggambarkan bagaimana ibu pertiwi itu uh, ber, ingin berbicara terhadap uh, manusia atas perbuatan kita di atasnya, hmm. dan bagaimana uh, kita memandang bumi ini sebagai ibu kita karena kita hidup di atasnya, kita bernapas, kita tinggal. Jadi, kita tidak boleh senang. mungkin cara kita sebagai seorang penyair itu eh, jadi kalau tentara itu eh, apa eh, alat perang ya senjata senjatanya alat perang tapi bagi penyair itu tulisan jadi hmm. semoga harapan saya dan ibu saya semoga eh, event ini lancar dan yeah. eh, semoga bisa dilanjutkan di event-event berikutnya. Uh, mungkin saya bisa bacakan sedikit puisi oh, boleh, saya Bapak Ibu. Mbak Nur. Ya. Jadi ya, ini buku Nyanyian Belantara kolaborasi antara saya dan ibu saya yang okay. biasa disebut penyair daster. Yeah, yeah. <laughs> iya iya. Tapi malam ini Bunda tidak berdaster ya. <laughs> Baik. Silakan, silakan Mbak Nur. Paras lirik karya Makrifah Nurmala. Sepag sepagi itu orang yang dia panggil ibu memikul beban di pundak, tergopoh bahunya melengkung termakan usia. Sedari subuh ia mengaduk sayur dan mengadun kue yang akan dijualnya ke pasar. Kuintip urat tangannya seperti kabel menonjol, naik turun menarik-narik otot, memaksanya bekerja di usia yang tidak lagi muda kerutan di wajahnya melukiskan misteri kehidupan yang sulit ia ceritakan. sudah lebih puluhan tahun ia mengandung rindu kepada anaknya yang tidak menyapa hanya kabar angin berlalu melawit sorry, melewati pekan demi pekan pun tidak berubah hanya sapaan angin yang menyentuhnya di kala air mata menetes di bajunya yang lusuh. Kerap ia berkelakar jika semua jerih payahnya selama ini hanya melahirkan seorang pecundang yang hanya bisa merampok kasih sayangnya, menebas kerinduannya, menghisap semua kenangannya, tak ayal lintah kecil menumpang hidup sampai ia kenyang lalu meninggalkan bekas gigitan, sakit tapi tak terasa. Tuhan dia sudah menunaikan kewajibannya sebagai seorang ibu. Sesuai janjimu. Kasihanilah dan berikan ia pelukan rindu hingga ia kenyang memilih tidur nyenyak dalam kedamaian yang tak berujung waktu. Ibumu, ibumu dan ibumu. Terima kasih banyak. E, la, puisi ini terinspirasi dari dokumenter yang saya nonton di CNN. Jadi saya juga sering melihat dokumenter, dan itu memberi inspirasi buat saya untuk menulis, karena terkadang kita sulit untuk mencari imajinasi tersendiri. Jadi, kalau saya mungkin banyak film atau kejadian yang bisa saya buat menjadi tulisan. Terima kasih banyak buat semuanya. Semoga semua sehat, bang Okta, Pak Heru, Sim. Pak Marus. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Mbak Nur Malang. Bagaimana sulapnya Mbak Nur Malang? Biasanya kan bawa ini ya, tongkat sakti Oh iya, itu temannya Bobo ya Pak? Iya, mungkin kalau anak sekarang itu tidak paham anak -anak Iya, tidak. betul <laughs> Baik, terima kasih Mbak Nur jadi, ada Pak, siapa ya yang ingin menyampaikan sesuatu? Pak Sudarjo masih monitor, Pak Sudarjo Abdul Hamid. Oh, sudah ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan uh, izin, izin, jeh, jeh, silakan. <laughs> ya, makasih, Bung Heru, uh, sedikit untuk... Kenalan aja barangkali ini, uh, saya akhirnya termotivasi juga untuk ikut membaca-baca puisi sedikit. Uh, sip, silakan. <tuh> ya. <tuh> saya langsung buka lemari, ada uh, judul Berkaca Pada Kata, tahun 2017, dulu dikumpulkan oleh Ketua Lembaga perlindungan anak di Makassar, Sulawesi Selatan. Ini <tuh> barang di, di Makassar ya. Ya. Bukan di sebuah halaman Ya, di sebuah halamannya ternyata ada tulisan saya. <tuh> saya coba-coba. <tuh> ya, siap, siap, silakan. Ya, makasih. Anakku milikmu Indonesia. Anakku citaku sebelum engkau lahir, kutanami tanami kesuburan mahir dari hulu sampai hilir, dari Merauke hingga Sabang, ku bekali jati diri tembang pilar Indonesia kembang. Dari rote hingga miangas, kusuguhi budaya cergas, Bekerja hidup tuntas, anakku. Resapi wawasan Nusantara. Salami warisan sejarah. Hayati budaya leluhur, anakku milikmu. Indonesia, engkau generasi bangsa hindari bahan narkoba, engkau patriot negara, terangi nilai pancasila. 2017 Oktober tanggal 12. Ya saya kira itu eh, sedikit hanya nambah saja. Saya jarang mengenal para penyair, mungkin kekurangan, eh, sehingga jarang membaca. Puisi-puisi uh, uh, para penyair, karena kadang kalau mau bikin puisi, saya tidak ingin terpengaruh. Hmm. Oh, <laughs> ya. <okay>. Jadi, uh, <laughs> okay. terus terang, ada banyak penyair uh, di internet di mana, tapi uh, sejarah membaca punya mereka hanya bikin sendiri saja. <laughs> Makasih, itu Hei, Terima yang... kasih, Mbak Andi Rubah. Bapak Ibu sekalian, ada ini Pak Rama atau Mas Rama ya, Mas Rama Arsya, masih monitor ke? Itu anak saya. Oh, oke, okay. ini putranya. sedang Bunda. belajar. Putra Bunda Tami, oke. Okay. Perkenalan baca puisi kah, Mas Rama? Oh, tidak. Mbak Delia? Tami, Tami suruh baca puisi supaya... Oh, iya. Yeah. Tami baca puisi supaya... Supaya segera sembuh, ya, Pak? Iya, iya. Iya, yeah, iya. Yeah. Sip. Oke. Okay. Bunda Tami, monggo. Supaya uh, segera kasih, sembuh, Bunda. Kasih kesempatan saya, uh, yang lain dulu baru saya, bolehkah? Oh ya, yeah. oke okay, <laughs> Mbak Delia, Pak Sudarjo tadi ya, nggak jadi muncul ya. Eh uh, Pak Tabah, Pak Tabah Herianto. Masih ya. di Bengkulu, Pak? Masih, masih di Bengkulu. Masih. Ah, okay. Bumi rafflesia Silakan, Pak Tabah. Ya. Ini ya, tadi, nah, kan, Bu, apa tadi, Mak Rifat. Di dalam satu puisi saya ada tertulis satu diksi makrifat kebetulan ini. puisi ini bukan kisah sendiri tapi mengambil kisah orang jadi terkesan dan dituliskan seperti ini sebelum saya bacakan ini biasanya tidak masuk suara harmonika ini apakah bisa masuk saya cobakan dulu ya yeah, ya yeah. tidak masuk pak tidak masuk ya tidak, tidak masuk. Tidak, tapi tidak bisa dipakai. Di seruling juga tidak, tidak bisa masuk ini. Hmm. Kenapa ya? Mestinya suara suara apa saja mestinya bisa masuk ya? Bisa, tapi nyatanya tidak bisa. Hmm. Saya, saya coba bacakan puisi. Ini kebetulan sama dengan di Merah Putih ini. Oh, ya, yeah, ya. Yeah. Okay. Judulnya Cahaya Rindu. Jadi halaman 198. 198, Bung Andis, kalau perlu. Cahaya rindu. Aku putra ibumu. Ibu melahirkanku ke dunia. Tiga bulan, enam hari umurku. Ia pergi ke hariban ilahi Rabbi. Tak pernah aku ingat wajahnya. Namun masih lembut hangat pelukannya. Ia tak sempat menatakanku berjalan. Ia tak mendampingiku saat pertama sekolah. Ia tak menyaksikan pada profesi wisudaku, namun ia selalu hadir dalam jiwaku. Wukuf di Padang Arafah, aku memohon kepada Allah, "Ampuni dosa ibuku, nyamankan ia di sisimu." Tetapkan aku, anak yang berbakti kepada ayah bundaku di depanku. Duduk sosok perempuan senyumannya membuatku rindu. Sinar matanya meneduhi batinku, tak puas aku menatapnya. Lalu ia raih makrifatku. Saat siuman, aku memanggil ayah. Assalamualaikum, ayah, benarkah itu ibuku? di seberang telepon hening lirih isak tangis tegas dan pasti ayah menjawab ilkamra anakku benar itu ibu waang 2023 yang sekian pembacaan inspirasi dari orang ya terima kasih Halo. Pak Tambah biasanya Pak Tambah itu tampilnya berdua ya dengan ibu ya Ya, ya berdua sudah enggak <laughs> sempat ya sendirian aja. Oke. Okay. Hey, Baik. Berikutnya hey, tadi Saya mau, saya mau sekarang boleh saya sudah ketemu oh, puisi tentang sip. ibu saya. Silakan, silakan. Iya, saya tadi mencari ibu saya kan wafatnya September eh Februari, bulan Februari yang lalu. Tapi ini saya buat aku nggak tahu puisi apa tidak tahun 2020 aku, aku buat okay. ini terinspirasi dari mamaku namanya Turiana. Turiana, demikian ya dia panggil. Usianya lewat 40, Dayak, perempuan, tidak menikah. Hmm. Pandanglah wajahnya. Ia memiliki profil wajah khas Dayak, agak bulat, hidung mungil, mata sipit, rambut hitam, kulit kuning langsat. Ia duduk mengeja, terbata perlahan, melihat lembar demi lembar kertas itu. Dalam hening ia memandang kosong. Oh Dalam hening ia ingat almarhum ibunya yang mengatakan di dirimu mengalir darah tamanggung. Tidak mundur ia saat Belanda mencoba masuk ke lewu buyutmu. Turiana adalah dayak ngaju. Bue dan tambinya, kakek dan neneknya. Peladang berpindah. Masih ingat masa kecilnya dulu di tepi Sungai Kahayan, saat air tinggi di musim hujan menyeberang dengan jukung, ia untuk bisa sampai bersekolah ke Palangkaraya. Saat musim kemarau, akan girang ia bersahabat dengan Kahayan karena pasir gosong akan timbul menyembul sehingga sungai menjadi dangkal, bahkan bisa dijejak dengan kaki kecilnya. satu ketika. Turiana terhujam, merasa sedih, marah, dan tidak berdaya. Tangannya bergetar membaca kembali lembar rancangan aturan itu. Dan hatinya makin terkoyak. Apakah aku tidak akan lagi diakui sebagai Dayak? Jika negara tidak mengakuinya. Bagaimana seorang menjadi Dayak hanya karena selembar kertas pengakuan? Ia masih duduk merenung dalam diam dan tanya, dan ia tahu bahwa dirinya tetap seorang Dayak. Makasih. Terima kasih, muda. Wow, ya. Yeah. Oke. Okay. Keren. Jangan. Okay. Jangan, jangan nangis, jangan nangis. Iya, <laughs> yeah, iya. Yeah. Tapi okay, ini mas... memang mengharukan ya ini karena ya selembar kertas kadang-kadang itu menjanjikan banyak hal. Kadang-kadang pengakuan lewat selembar kertas itu bisa mempengaruhi banyak hal. Jadi mudah-mudahan ya ke depan bukan hanya kertas lah yang diakui tapi kompetensi orang pengalaman keterampilan dan seterusnya itu jauh lebih dihargai. Bunda Delia gimana He, Mari boleh baik ini uh, adalah pembaca uh, puisi terbaik di Aceh ini loh uh, nah, harus enggak ini juga insyaallah enggak so Aduh kian malu baik saya coba uh, puisi Sorry Baru Bang Her Uh, okay. yang yang terakhir baca puisi tadi lupa namanya. Ibu Host kan? Bunda iya yeah. betul. Tami. Iya, <laughs> yeah. oh, okay. Oh Tami yang yang terakhir tadi. Iya, yeah, iya, yeah. itu Bunda Swari Utami Dewi. Oh iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Oke, okay. okay, terima kasih. Oke, okay, oke okay, Mas. Silakan Mas. Ya. ya. Bismillah Ibu di sini menunggu. Karya Delia Rawanita. Rumah yang dulu ramai kini sepi. Debu menebal kelabahkan mata. Tonggak mulai rapuh dimakan rayap. Sesekali tercium aroma aneh dari dalam. Meja makan tampak kosong. Tudung saji dari rotan tergantung memudar di dinding. Kursi makan masih rapi di tempatnya. Begitu hening. Penuh kenangan, ada aku terbaring di kamar di tempat anak-anakku tidur, masih denganmu kena menunggu. Bahkan lama setelah ragaku meregang nyawa, aku masih menunggu, mengharap mereka datang dan melihat jasadku. Banda Aceh, 2 Oktober 2024. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Bunda Delia. Wow, Unstop. Ternyata terlalu banyak ya pembaca puisi yang keren di Indonesia itu. Di TC aja, nah ini bertaburan. Baik, tadi Pak Sudarjo. Pak Sudarjo, monggo Terima kasih. Assalamualaikum e. warahmatullahi, warahmatullahi, wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Malam, Mbak. Yeah. Ibu. Wanita berbudi tulus tak bertepi. Merangkul dalam pekat dikala yang lain meniadakanku. Engkau selalu menjamahku di saat yang lain tak menghargaiku. Engkau selalu berpoles tawa di kala yang lain tengah membenciku. Dalam setiap gerak lincahku selalu beriring bisikan doa. Dalam kalut membahana engkau terus menghibur selalu. Di setiap detik hidupmu harapan selalu terpatri untukku ibu. Maafkanlah daku bila pinta selalu menodong peluhmu. Setiap air mataku jatuh, kau selalu menyeka kering oleh kerut telapak yang rentah. Kadang aku sibuk mengabaimu, kadang aku repot hidupmu. Bukan itu mauku ibu, namun aku masih melantunkan doa buatmu agar tetes air susu berkah buatku. Air matamu manfaat buatku untuk hidup dunia hingga negeri akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sudarjo. Ya, banyak renungan yang luar biasa mengenai ibu, hubungan anak dengan ibu saya penasaran banget ini, saya pingin sekali mendengarkan Mbak Fani baca puisi, please Mbak Fani, ayolah. Uh, <laughs> ya uh, Pak Heru, ini barusan aku baru bikin nih Pak Heru. Nah, aku yang, kan, yang, yang, yang tapi belum selesai bikin. satu bait apa berapa kalimat lagi? Kalau ya. yang lain mau baca silakan dulu ya, sebab bisa oh, oke. Okay. Baiklah, ya, kita tunggu. dua kalimat lagi selesai. ya, ya, ya. Nah, Hei, ya. baik. Bung Busairi di Aceh juga. Gimana, Pak? Pak kepala sekolah ini. Oke, ya, Pak. Oke, Pak. Sebelum saya baca puisi ada beberapa pertanyaan yang belum jelas ya, kira-kira ya, pembahasannya. Uh, pertama buat uh, Daeng ya, dari Sulawesi. Kemudian nanti ada sedikit tanggapan. Pertama buat forum WhatsApp kita, ya. kedua buat CC. Nah, ini nanti. Siap, ya. uh, baiklah, uh, Bapak-Ibu yang saya muliakan. Yang pertama saya ingin bertanya uh, nih sama semua atau kepada pak uh, ya pak Heru ya uh, saya belum jelas Pak saya ini yang pertama kan diminta dua puisi untuk ditulis gitu. nah apakah puisi itu uh, dua dua puisi itu beda atau dua puisi yang mungkin subjeknya sama gitu maksud saya begini yang pertama, apakah puisi itu subjeknya sebagai anak terhadap ibu? Yang kedua, apakah puisi itu subjeknya ibu terhadap anak? Kemudian mungkin seperti yang terakhir tadi ada penjelasan, ya bisa saja ya ibu subjeknya anak dan seseorang yang berada di luar. Nah ini perlu penjelasan yang khusus mungkin, sebab saya belum jelas buat saya. Nah, kemudian tanggapan atau mungkin sebagai saran lah begitu kepada forum ini khususnya kepada Pak Daeng ya Daeng Andi Mak Arus, eh, Ma arus Andi maaf uh, <tuh -tuh. saya sering melihat beliau membuat semacam timbangan ya atau apresiasi lah begitu terhadap puisi-puisi yang masuk ke WA ya ke WA kita ya WA hanya di itu atau di tisi. Nah saya sarankan kepada Bapak Deng, kalau bisa semua puisi yang masuk itu diapresiasi. Jangan milih-milih puisi. Ini saya lihat kadang-kadang <laughs> kalau puisi itu masuk, orang-orang ya, yang hebat itu itu dibahas. Malah yang di luar itu malah. Nah tapi puisi-puisi yang seperti dituliskan kawan kita yang mungkin sebagai, harus sebagai pemula, termasuk saya mungkin, tapi itu dinafikan. Nah jadi saya mohon ke depan, Tolong Pak ya, ini untuk penambahan wawasan kita. Apalagi buat saya, mungkin masih belajar ya, menulis puisi. Walaupun saya sudah <tuh> mulai menulis puisi sejak 86 ya. Tapi saya yakin puisi-puisi saya masih anak bawang gitu. Nah, jadi begitu. E, kemudian merangkali saran untuk kita semua, siapapun kita, apapun latar belakang kita, cobalah, menulislah. Kemudian kirim. Supaya kita bisa menjadi perbandingan. Nah, perbandingan buat kita-kita semua. Saling membandingkan puisi kawan-kawan yang ada. Kemudian saya melihat banyak puisi-puisi ini yang seperti puisi prosa atau istilah keren sekarang puisi apa tuh? Delia? Puisi puisi esai Puisi esai. Ya, puisi esai. Nah, dia bercerita. Nah kalau puisi esai itu jelas dia menyebut sumbernya kan dan sebagainya nah, itu jelas tapi kalau puisi prosa ini akhirnya puisi seperti cerita padahal puisi itu kan yang diutamakan diksi pilihan kata Isi sedikit narasi, kata barangkali ya, sedikit kata tapi mengungkapkan banyak masalah bukan banyak kata justru mengungkapkan sedikit makna nah, nah. nah itu menurut saya oh, wellah, saya membacakan sebuah puisi yang saya tulis tahun 2011 nih, yang ada dalam buku kumpulan puisi. Kemudian ini ada sebuah puisi saya khusus untuk ibu, ya, untuk ibu saya yang sudah. Baiklah, saya mulai. Sebuah rumah untuk ibu. Sebuah rumah berlantai polang. Terpancang kekar batu nisan untukmu, Ibu. Rumah beratap langit bertiang musim, kuhias dengan doa terikhlas. Setiap kurindu padamu, Ibu. Ketika aku datang, air mata tergenang sebab ku tahu, Ibu rumahmu sendiri tempat menanti tak terbatas waktu Darul Rahmah Kota Fajar November 2011 terima kasih terima kasih Dan... Pak Pala ada dua pertanyaan yang serius tadi tapi ini pertanyaan yang paling relevan menjawabnya adalah Uh, Deng Andi Makhrus dan Pak Okta ya Kalau saya ikut mendengarkan saja nanti Pak Buseri Ayo Deng Andi Makhrus mau dijawab Iya uh, Oke okay. terima kasih Pak Heru Jadi Kalau saya tidak salah tadi namanya Pak Busair ya Yang terakhir ini Iya Jadi Jadi sebelum dijawab oleh Pak Okta Mengenai dua puisi Uh, saya ingin menyampaikan bahwa uh, persetujuan tim kecil ya yang telah memutuskan dua subtema itu sebaiknya ditulis dalam dua puisi. Jadi subtema pertama ibu kepada anak, kemudian puisi, puisi kedua subtema kedua uh, anak kepada ibu. It itu. Tapi kalau misalnya ada perubahan. Uh, pada forum ini saya kira bisa juga di apa namanya diubah uh, tematiknya Ter, uh, tergantung dari kita kita semua. Yang kedua uh, sebetulnya saya tidak memilih-milih ini apresiasi yang terhadap puisi yang 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 ada ya. Uh, cuma uh, perlu saya sampaikan bahwa yang paling banyak membenci saya adalah orang-orang yang pernah saya apresiasi puisinya. Iya. <laughs> Jadi bahkan saya dianggap sebagai pembunuh kadang-kadang. Karena pernah ada teman saya waktu mahasiswa Pak Heru. Yeah. Dia menulis puisi di surat kabar di Makassar. Saya kritik di surat kabar juga, dia berhenti menjadi penulis puisi. Dan hmm. saya sangat menyesal. Makanya, makanya kalau memang ada teman-teman yang ingin di dikatakanlah dikurasi atau dikritik puisinya tolong japri saya. Saya hmm. tidak akan mau membuat kritik sastra secara umum kalau memang Bapak tidak menginginkan. Tapi kalau hmm. mau secara sembunyi-sembunyi ya japri saya, saya akan bikin bikin semacam kritik sastra karena kritik sastra itu tujuannya ialah memberikan pertimbangan nilai-nilai kepada karya. Apakah nilainya bermutu, berkualitas atau tidak. Nah ini yang saya takutkan jangan sampai saya muat di WA, misalnya saya katakan bahwa ini kurang berkualitas bahkan tidak masuk dalam kategori puisi baik dan puisi bagus uh, banyak yang merasa kecewa dan apa namanya berhenti jadi penulis. Begitu Pak Abu Sireh. Tapi saya mendengar tadi puisi yang dibacakan Pak Abu Sireh itu aduh bagus sekali nih ada nilai perenungan uh, apa. Uh, intensitas kontemplasi di dalamnya. Ciri khas puisi yang bagus ialah ada misteri di dalamnya. Untuk apa kita membuat puisi kalau sekedar bercerita tanpa ada renungan-renungan yang bisa mencerahkan batin kita. Uh, dan saya dengar tadi ini sudah bagus untuk Bu uh, Pabus, Pak Buseri. Kemudian juga ada dari Iya dari Ibu Swari Utami tadi. Ibu Suwari ini juga membuat puisi narasi, naratif, tetapi berbeda dengan puisi naratif teman sebelumnya seperti dari Andi Ruban, Pak Tabahrianto. Kalau Ibu Suwari ini puisi naratifnya ini ada di dalamnya unsur uh, prismatisme, prismatis, artinya ada sesuatu nilai yang perlu direnungkan dan renungan ini harus melalui sebuah pendekatan yang disebut teori, teori sastra. Jadi kita butuhkan perangkat pisau bedah, mungkin strukturalisme genetik, kalau dalam kritik sastra, untuk memahami apa sebetulnya simbol-simbol semiotika yang dikemukakan di dalam puisi Ibu Suwari tadi. Nah, ini yang saya maksud bahwa kadang-kadang ada puisi yang sifatnya naratif, tetapi juga mengandung unsur prismatis di dalamnya yang memancing perenungan pembaca untuk larut. Mempertimbangkan nilai-nilai yang ada di dalamnya, Sekira untuk sementara, Pak Airo. Terima kasih, baik. Terima kasih, Deng Andis Makhrus Pak Fani gimana? Sudah selesai? Uh, masih ada sedikit, apa? Oh, masih ada Pancang, sedikit, masih ada masih ada sedikit, masih ya. ya masih ya, kan. untuk, untuk uh, gini maksud saya masih ada sedikit, masih ada saya, masih ada sedikit, masih saya pribadi, Justru kritik itu yang membuat saya lebih dewasa. Terlepas di apakah kritiknya mendukung atau apresiasinya yang, yang baik atau justru eh, kritiknya yang membangun. Artinya segala kekurangan yang kita ketahui dari hasil karya yang kita tulis itu kita tahu di mana kelemahannya. Nah, saya pikir itu untuk oh, untuk pengembangannya lebih eh, besar ke depan. Oh terlepas bagi yang memang merasa tersinggung atau apa itu berarti dia memang ah, tidak apa namanya tidak konsen sebagai ibunya air artinya kalau disanjung oke okay, lanjut kalau enggak ya tapi saya buat saya pribadi saya justru eh, apabila ada kritik baik itu membangun atau tidak justru akan membuat saya lebih dewasa lebih berpaham, mungkin punya pengalaman yang eh, yang lebih mendalam lagi Jadi itu bagi saya pribadi. Saya yakin ya, saya yakin bagi kita semua Saya berprinsip seperti itu. Sebab apapun ceritanya, kalaupun kita ini sudah tua, kita bisa mewariskannya nanti kepada anak-anak kita, anak didik kita dan sebagainya. Saya pikir begitu, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Jadi ya, maksud saya cairi. begini. Uh, <tik> jadi saya sekarang pada posisi sebagai kurator. Jadi bukan se <tik> <tik> bukan sebagai kritikus sastra. Jadi Hal-hal yang seperti itu uh, saya tidak berani masuki dulu, karena kurator itu uh, fungsinya ya ibarat pengawas gudang beras saja ya, uh, artinya memantau perkembangan uh, masuk keluarnya beras di gudang, apakah layak jual atau masih memiliki kadar bahasa yang terlalu tinggi dan sebagainya, nah, itu tugas kurator itu. Tapi kalau kritik sastra memang uh, makanya Pak HB Yasin tidak mau sebetulnya menyebut itu kritik sastra dia lebih 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 senang mengatakan tinjauan sastra kenapa karena ada unsur yang menyakitkan itu menurut Pak apa menurut Habib Yasin di salah satu tulisannya yang pernah saya baca Saya kira demikian Pak makasih ya baik terima kasih Bung Adis khusus untuk Pak Busairi kapan-kapan ya kirim puisi ke Daeng Adis untuk dibaca dari ya, boleh PC. boleh ah, di itu. saja Pak Busairi ya si makasih mbak fani uh, oke okay. ini puisinya baru saya buat ini berapa menit yeah. lalu ya sambil mendengarkan apa uh, apa uh, apa masukan-masukan yang yang berharga dari para senior dari para dari para apa dari para pakar sastra jadi seniornya saya mohon itu maaf. mbak fani <laughs> jadi saya mohon maaf jika jika teori sastra teori tentang puisinya agak kurang ya Pak, Bapak Mahrus dan lain sebagainya. Ini baru yeah. saya bikin ya. Jadi judulnya Kenangan Tentang Ibu. Saya baca dulu. Ibu tertatih-tatih berjalan mengikuti senja yang menembus malam hingga pagi merona. Waktu telah melumat kemudaannya pada raga dan sesal. Ia bertanya sebentar kok oh, hilang ya <laughs> maaf sebentar ini ada 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 masalah Pada gambaran tentang ibu, ia tersadar ketika usia berpaju, berpacu selempas secepat lintas cahaya dan penyakit merongrong segenap sendi. Raga terkulai tak seirama pada fakta di hadapan ibu menggiring harap yang bersarang di balik tanya, "Di mana kejayaan masa muda yang pernah ada?" Jawab hanya tercetus di lintas waktu. Nanti, bila sepi, mengulum kisah ada cerita tentang ibu dan aku di sana. Maka, mari bersulang, simpanlah lakon itu. Di benak kenangan bahwa ingatan tentang ibu tersimpan kuat saat raga melemah, tanpa kata, tanpa ucap, tanpa desah. Terima kasih, wow, terima kasih, Mbak Fani. Agak putus-putus, maaf soalnya ya, yeah, yang nelpon barusan kali yeah, WA apa -apa. saya tulis. Kalau ya udah biasa menulis, memang goreng sereng itu juga enak banget, ya. Bung Andis ada catatan <laughs> Bung Andis. Iya, ini ini uh, ya namanya puisi yang ditulis pintas. Ya, ini masih tergolong puisi ya. Artinya masih menggunakan bahasa level pertama. Jadi belum menggunakan uh, semiotika uh, level kedua. Artinya masih perlu dikembangkan, bukan berarti bahwa ini gagal tidak, tapi ini sudah ya. menjadi kekuatan uh, pertama untuk melangkah lebih jauh lebih eh, satu tingkat di lagi dengan menggunakan semiotika tingkat kedua sehingga bisa menjadi puisi yang prismatis karena ini masih bersifat eh, naratif eh, diapan tidak ya. perlu perangkat untuk membedah. <laughs> saya kira demikian, Bu. Iya, ya. terima kasih Pak Marus. Iya, <laughs> iya. Hey, terima kasih Pak Andis ya memang saya sampaikan. Bunda Irma gimana? Ya. Halo, halo, ya masih dengar. Ya. Uh, mungkin uh, ada masukan yang disampaikan oleh Bu, eh Pak, Bu Sairi tadi, uh, atau pertanyaan, uh, apakah saya yang yang tidak mendengar, apakah dua-dua hmm. puisi itu yang satu aku anakmu dan yang ya. satu uh, aku ibumu, apakah dua-dua itu nanti? Visinya dua, setiap orang itu. Yang pertama, yang kedua, mungkin nanti setelah puisi kita masuk, kita perlu di ada pertemuan seperti ini untuk melihat kembali apakah di mana kekurangan-kekurangan puisi kita itu mungkin bisa di ini, kembali. Mungkin itu, Pak. Baik, terima kasih, Bunda Irma. Jadi, kalau masalah kriteria tadi, ya bisa kita sepakati bersama saja. Jadi, apakah temanya itu harus dua, ibu, aku, anakmu, dan anakku, aku, ibumu, atau kita boleh menulis sebenarnya dua puisi dengan satu tema, barangkali ya, karena tidak punya penghayatan atau cerita khusus mengenai tema yang satunya. Saya kira nanti kok bisa saja ya, disepakati bersama atau melihat iya, dari luar betul. saja juga bisa. Kemudian saya setuju sekali kalau nanti sudah masuk puisi, kemudian deadline-nya sudah dekat itu apa atau mungkin sehabis deadline kita ketemu lagi dan nanti kurator ya uh, Daeng Anis akan menyampaikan catatan. Saya kira bagus sekali kalau itu ya dilakukan sehingga uh, antologi yang kita terbitkan bersama nanti sudah ada ya barangkali ya dari segi kualitas lebih bagus karena ada catatan-catatan kurator yang ya, memberikan masukan kepada penulis, kemudian penulis bisa melakukan perbaikan atau penyempurnaan. Saya kira kok bagus itu Bunda Irma. Gimana, Deng Andis? Bu Irma maaf, yeah, saya, maaf kira. saya potong sebentar. Oh ya yeah, yeah. uh, ya. Bu Irma salam buat buat Dek Malawati ya dia sahabat saya. Dek No. Oh ya. Yeah. 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 kami sering jalan bersama di, di Jakarta. Ini <laughs> sama-sama okay. penyair luar biasa. Yeah. <laughs> Salam yeah. buat Dalam nah, yeah. <laughs> bisa membuat puisi yang bagus ya. Oke, okay. terima kasih. Bimbingannya Mbak Fani. Ya yeah, ya yeah. sip. <laughs> Oke okay, ya, yeah. terima kasih ya Bu. Salam. Deng Andis gimana? Ada catatan? Iya, yeah, jadi saya kira uh, di buku Antologi dua buku antologi terakhir ini sebetulnya proses kreatif yang saya lakukan seperti itu, Pak Heru. Bahwa okay. saya selaku apa namanya kurator berkomunikasi dengan penyairnya, tapi secara individu melalui WA uh, pribadi. Ya, yeah, yeah. yeah. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang perlu saya usulkan supaya misalnya diksinya ini diperkuat dengan diksi ini atau diganti saja atau dibuang saja itu saya lakukan melalui ini. Eh uh, antar pribadi saja, tidak yeah, tidak dibuat di WA ya. Yeah. 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 iya Tapi kalau ada, yeah, kalau ada puisi, kalau ada puisi yang saya nilai berkualitas, kadang-kadang juga saya muat di WA grup supaya menjadi uh, contoh juga bahwa ini ini bisa dijadikan sebagai referensi untuk sementara. Demikian Pak terima kasih Ya, terima kasih. Kang Andis, saya kira saya pernah mengalami ya, dapat catatan dari Kang Andis, kemudian <laughs> yeah. saya ganti, perbaiki, tapi ternyata ketika dimuat dalam buku, ternyata yang dimuat adalah yang lama. <laughs> ya, yeah, itu bongkarannya yeah, yeah, itu. Bong nah, bong, bong itu. <laughs> <laughs> Oke, okay, baiklah. Ini saya lihat ada sahabat saya dari Malang tadi muncul ya Pak D. Rod Sarmidi. kasih monitor. Eh Pak Eru. Iya, yeah. pak. Kemarin saya ke Malang tidak bertemu dengan beliau. Silakan Pak D. Yeah. Ada catatan. Saya baru mengikuti ya. E, Catatannya, diteruskan saja Pak D. Oh ya, yeah. siap. Yeah. Baik, kasih. Hey, hey, dari kota Apel. Sudah panen apel ya? ya. Yeah. 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 Kalau kami di Jogja hmm. panen apelnya setiap malam minggu aja ya. Apel. <laughs> Baik. Apel siang. Masih ada Bapak Ibu? Apel siang barangkali. <laughs> ya. ya. <laughs> Sekarang baru pukul 21.20. Masih ada waktu? Saya kira 10 menit lagi saja ya. Kalau ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan catatan atau membaca puisi. Bang Okta, gimana Bang Okta? Gak harus sampai pukul 10 ya, Bang Okta. Iya, <tuh> <tuh> oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Iya, iya. Nonton. Dia lagi pengen nonton. <tuh> <tuh <tuh> <tuh> oh iya, sampai nonton. <tuh> <tuh> oke, okay, eh, teman-teman. Eh, dari saya sedikit informasi. Eh, saya mohon dukungan dalam doanya. Eh, janji saya untuk para penyair eh, akan beramat tamah dengan apa dengan presiden kita yang akan datang lagi diupayakan dan eh, insya Allah. Uh, saya akan baca puisi uh, pada saat malam syukuran, di Ambalang uh, tentang Prabowo. Kita akan sudah aku kan sudah janji. Ketika buku aku presiden, aku ingin para penyair uh, diundang untuk datang ke istana. Itu tetap saya usahakan. Uh, itu pertama, uh, yang kedua. Sebenarnya saya juga nggak tahu sayangnya ya saya nggak punya perlengkapan saya ingin membuka seluas luasnya mungkin kita perlu mungkin kelas diskusi kelas diskusi ya eh kebetulan eh, saya tahu eh, ada yang mahar marus cukup bagus bisa buat teman-teman buat bertanya cuman kalau kita tentukan harinya kalau hanya untuk dia WhatsApp itu kan paling enam orang, ya kan? Tapi nantilah kita pikirkan apakah kita perlu kelas diskusi per per minggu atau bagaimana untuk mengasah, untuk mengasah ya, gitu loh. Buat teman-teman, gitu. Loh. Uh, banyak mimpi saya sebenarnya uh, untuk kita bersama ya, tapi ya satu-satu dulu. Uh, aku rasa itu lalu untuk Bung Busairi ini temanya dengan subtemanya dua puisi itu puisi pertama bicara tentang ibu aku anakmu itu boleh timbulkan kalau bahasa saya selalu saya mengatakan timbulkan kasus Kenapa dia berkata, ibu aku anakmu. Lalu yang kedua timbulkan kasus. Anakku, aku ibumu. Galilah itu. Lalu yang kalau tiga, ketiga sudut pandang di luar itu boleh. Boleh, boleh gitu. Ya kalau kita sama-sama ketakutan ada yang marus itu pada episode atau pada terbitan yang lalu, ada teman-teman penyair yang tersinggung ketika puisinya boleh dikatakan dicap tidak bagaimana padahal uh, tidak niatnya itu bagus. Ya, akhirnya beliau, akhirnya ragu-ragu. Lalu, ya, jawabannya tadi. Buat yang merasa puisinya ingin dibahas, selain keinginan uh, pribadinya Daeng Mahrus untuk uh, meresponnya, ya WhatsApp aja beliau WhatsApp Pak, Pak Daeng, tolong ya. aku koreksi dong misalnya. Ya. Iya. Gitu. Ya. ngomong-ngomong-ngomong aja begitu karena nanti kalau dilempar ke publik, ya banyak. Banyak nanti ada yang pro, ada yang kontra. Nanti terjadi dialog-dialog yang tidak sehat dan itu aku tidak inginkan gitu loh. Kita mari yeah. berproses ya. Iya kan? Kita bersepakat mari kita berproses dengan dengan enjoy lah gitu. Dengan enjoy kita ada pada pada dewasa semua. Jadi itu eh, daemah harus cukup baik. Anda WhatsApp, dia akan respon tentu bila ada waktunya. Yang belum yang belum bisa aku berikan ke dia kadang ini, cuan aku nggak punya cuan. Nanti <laughs> <tuh> 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 dia akhirat, Bung. Amin. Ya di Abang, akhirat, amin. Bung. Amin, amin, amin ya Allah, amin, amin. Amin ya Allah. Amin. 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 Jadi itu hmm. aja dari aku Ma, apa, Bung, apa? Eh, uh, yeah. Heru. Jadi eh yes. uh, objeknya jelas. Ibu kepada anak dan anak kepada ibu jadi dua. Lalu, berapa halaman kah? Uh, kalau dalam kriteria itu, aku bikin satu halaman, satu apa, satu puisi, tapi aku bebaskan tidak apa-apa. Cuman, ya, itu tadi. Kalau secara pribadi, aku alergi dengan puisi Itu <laughs> Itulah karena. Uh, Pribadi teman kan beda lagi akhirnya karena ada tadi pertanyaan dari Tami apa itu puisi puisi itu soul jiwa ungkapan jiwa mungkin ada definisinya yang lain yang dititipkan pada kata dititipkan jangan boros kata. Jangan boros kata. Pengulangan boleh, tapi pengulangan yang memperkuat isinya. Itu kira-kira apa -kira, uh, uh, Bung Heru, 21 November deadline terakhir dan sedikit informasi ini hanya untuk 76 76 penyair, tidak 96. Karena 20 teori aku, kita akan kolaborasi dengan teman-teman perempuan di kementerian. Termasuk menteri yang akan turun nanti. Jadi menteri yang akan turun nanti dikurasi juga sama sama Pak Andis nanti. gitu loh. Jadi bu, mungkin kita penyair hanya 76, 20 kita kasih kesempatan, kita kasih ruang buat teman-teman di kementerian. Jadi itu informasi dari aku. Silakan uh, Pak uh, Mas Heru dilanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Okta, Pak dan Ibu sekalian. Sudah hampir, <laughs> sudah hampir. Saya kira kalau tidak ada lagi catatan, masukan, atau barangkali yang akan baca puisi, Ya, kita lanjutkan nanti di grup WhatsApp kita atau di grup TC, grup Facebook kita. Jadi ada banyak hal yang bisa kita diskusikan di sana. Kemudian ini tadi sudah saya rekam, nanti akan saya unggah ke YouTube dan kemudian tautannya akan saya pajang di grup TC sehingga uh, semua bisa mencermati lagi. Saya kira kok cukup dulu ya untuk uh, malam hari ini dan tadi pesan satu akhir, komentar satu komentar oh, Pak ya. Heru silakan silakan yeah. untuk membedakan secara uh, ringan mana bahasa puisi dan mana bahasa komunikatif komunikasi biasa uh, ini contohnya aku pergi ke pasar hari ini itu bahasa komunikasi sehari-hari. Sekarang mau dijadikan sebagai bahasa puisi. Hari ini aku ke pasar. Itu perbedaannya. Terima kasih. Baik, ya terima kasih. Neng. Bapak dan Ibu, serta Zoom, terima kasih sekali. Jadi kita cukupkan dan sepenuhnya ini kekuasaan saya kembalikan pada Bunda Tami. Monggo Bunda, Maturnun. Terima kasih sudah mendengar soal saya. Sudah, sudah. Iya. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Sangat... Iya, uh, dua narasumber yang luar biasa. Saya itu terlongok-longok karena saya uh, apa pribadi itu tidak paham secara teori uh, puisi itu apa gitu. Jadi suka coba mencoba dan uh, saya yakin juga teman-teman di sini. Sepertinya banyak yang sudah suhu ya, jadi ini merupakan ajang yang luar biasa. Kita bisa saling berbagi, saling belajar. Saya sendiri banyak belajar dan masih bertanya-tanya. Tapi acara kita pada malam ini, kita yakin semua bahwa ini akan menjadi semacam ini, pompa energi yang nanti akan menghasilkan puisi-puisi luar biasa tentang nak aku ibumu atau dan. Nah, ibu aku, aku ibu, anakmu Ibu, aku, ibu anakmu. aku anakmu terima kasih kawan-kawan sekalian salam sehat salam sejahtera sampai bertemu di webinar TC mendatang dadah dadah terima kasih dadah. salam dadah. tahun bulat terima kasih eh ntar yes. eh, dulu Ntar dulu foto eh, eh. bersama foto oh, bersama yeah. udah belum Uh, Siapa yang akan melakukannya? Foto bersama Mageru, sudah saya buat Mageru. sepanjang sejarah ini kok banyak banget sudah. <laughs> <laughs> ya udah, Ternyata udah udah berapa? Sepanjang jalan itu. sudah saya buat ini. Udah, Tapi udah, kalau okay, okay. kalau ingin muncul semua dengan kamera hidup, ya mari. Boleh. Oke. Okay. hidupkan kamera, kemudian kita foto. Satu dua tiga. Satu dua tiga. Satu dua Tangan tiga. Animasi. Salam literasi. Cus. Ya, salam Cus. Bulan. tahu bulat. Cus, tahu bulat ya. Sampai jumpa. Sudah sudah jumpa. foto, video juga ada nanti saya unggah. Terima kasih. Monggo. silahkan Saya tutup ya ruangnya ya. Yo. Oke. Okay.